jangan katanya. Di aspal yang sama, ceritanya beda. Yang harus kau tahu, jangan katanya. Jangan katanya. Mana Ayu? Ayu! Hei! Sini! Hei, emang kamu tuh masih jomblo? Hei, iya dong. Kenapa kamu nanyain status jomblo? Enggak, masalahnya mah tiga-tiga ini orang pengen menyatakan cinta sama kamu. Hah? Serius loh? Masa? Ayo, saya. Biar begini. Hei! Aku calon sarjana ekonomi. Masa sih? Biar begini, cita-citaku jadi seorang menteri. Gak mungkin deh. Jadi pilihlah aku untuk jadi menantu. Kamu jamin hidupmu sampai anak cucu. Biar begini, aku anak juragan sapi. Masa sih? Gak percaya. Setiap hari, potong 100 ekor sapi. Rejeki besar. Jadi gak salah lagi, pilihlah dirinya.
masalah rezeki. Biar begini. Miluan nih. Aku orangnya sederhana sekali. Aduh, kayak tempat nasi padang. Cari uang ya, sendiri. Kecil-kecilan tapi pasti. Tuh, kecil tapi pasti. Baik. Jika aku terpilih, aku senang sekali. Diam-diam ini aku anak pejabat tinggi. Tinggi sekali? Sekali. Ah, saudaranya Puan Maharani nih. Wow. Tuh, kamu tinggal pilih. Ada saya, sarjana ekonomi. Ini anak juragan Sapri. Ini mah anaknya sederhana sekali. Ih, bingung. Ah, bingung? Bingung, ih. Ah, kamu mah repilihin buat awema. Kalau begini, hey. Pilih saja aku sarjana ekonomi. Ah, mana bisa? Mungeleh, ini kolor. Pilih saja aku anak juragan Sapri. Oh, kayak mending pilihlah aku orangnya sederhana. Tapi aku ini anak pejabat tinggi. Kalau begini, hey, pilih saja kami semuanya. Biar begini, yeah, kami tak pernah sakit hati. Atau kami semua sama-sama undur diri. Biar kami mati-mati mencari lagi. Bukannya basa-basi, walau kami tak jadi. Karena dunia tak sebesar daun seledri. Kami kan cari lagi cewek yang lebih yoi. Dan kami semuanya doakan semoga kamu jadi jomblo sejati. Hey, 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 hey. Karena tidak memilih kami. Kamu tahu jomblo sejati? Jomblo sejati adalah jomblo seumur-umur. Wah, wah cuma nih. Papan nyarot, endok kilo. Mana nu bucat? Bucat si ayeuna. Bucat. Wah cuma nih. Papan nyarot. Bah. Hey, cau. Si anjir goblok, jomblo, jomblo sejati. Kamu banyak pilihan. Makanya yuk, kamu kalau ada seorang cewek itu jangan banyak pilihan. Kamu mah ini ada dia ini mah sebagai contoh ya. Baik. Sebagai contoh saya sarjana ekonomi, anak juragan Sapi. Ini anak sederhana tapi anak pejabat tinggi dia mah. Iya sih. Nah, kamu jangan sok iyalah. Awalnya mah sok itu namun ini kayak mau enggak. Jinak-jinak burung merpati. Jinak-jinak entong gojay. Nah. Aku mah sebenarnya enggak suka milih-milih gimana. Enggak, oh, iya? Aku tuh orangnya cewek yang cukup. Cukup gimana nih? Gampang kalau pengen jadi cowok ayu mah. Oke. Okay. Jadi cukup punya 4 hektar sawah, okay. 5 rumah mewah, okay. 3 mobil mewah, okay. Dan 2 motor roda 2. Wow. Ah. Cukup kan? Tuh, cek aing oge. Cukup rudet. Cukup ngalierkeun lalaki. Iya. Yeah. Itu bagus. Bagus cita-cita mah enggak apa-apa. Iya, benar. Enggak apa-apa lah. Kalau buat seorang cewek ya pastilah, dia pasti kan meminta sesuatu yang berlebihan, enggak apa-apa. Beda sama cowok. Oh cowok beda? Oh iya beda lah cowok. Gimana emang ya kalau cowok lebih gimana? Kalau cowok mah kan yang penting kan ceweknya tuh bisa mumpuni. Bisa mumpuni, bisa menyediakan semuanya kan. Bisa, jadi kalau misalkan ada komplimen, take and give. Oke, iya. Saling. Iya ya? Betul, okay. Makanya kenapa saya disebutkan waktu itu mah ketika mang bukan Omsas. Omsas apa itu? Jangan lupa transfer. Oh bu, iya. Ada singkatannya. Ada singkatannya. Om senang, Anda senang. Baik. Benar-benar nah, benar ya. Jadi makanya kalau cowok mah harus kaya. Harus. Ya, harus lah. Harus cip. Harto. Sama cowok juga kan tadi cewek juga cukup. Cukup. Ya, cowok juga cukup. Ya cukup apa nih? Cukup narimakeun. itu makanya. Harus gitu, makanya kan ada pepatah, pernah ada pesan juga dari Pak Ustadz buat cowok-cowok. Okay. Kalau yang nyari pasangan cowok-cowok, biasanya carilah pasangan yang pintar ngaji. Jangan yang suka pintar ngitung biji. Pintar ngitung gaji. Pintar ngitung gaji. Gaji. Lain biji. Ya, salah sebut tadi ya. Ya, betul. Ya, kan kalau Anda bijinya cuma 2.
Antep. Obrolan dia jangan dimasukin ke biji lah. Maksudnya ke hati. Iya ke hati. Ya, ya. Kan ini dia plesetan aing tuh benar. Oh iya benar. Boleh gitu. Nah, ini seru banget ya. Malam ini itu malam Minggu atau Sabtu malam. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin hari Sabtu, Sabtu aja punya kepanjangan. Apa itu, yuk? Hey, Sabtu. Ya. Pengen tahu? Apa? Pengen banget. Ya. Di antara hari, ya. Apa yang kamu paling suka? Sabtu. 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 Kenapa? Sabtu. Karena Sabtu itu punya kepanjangan. Apa? Sabtu adalah serius aku butuh kamu. Bagus ya, tapi beda sama saya. Kalau saya mah hari Kamis. Kamis? Mister no Amis? Kamis you. Oh, gitu. Kamis you, anjing. I miss you. Anjing. Anjing temenang bodoh. Paingan. Coklat Riders ya. Paingan jomblo. Paingan jomblo, rek di gombalan tengarti. Ya Allah. Punchline-nya enggak dapat, punchline-nya brother, punchline-nya enggak dapat. Biar tekun dulu nanti langsung kocel gitu. Kayaknya sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu kamu kamu sendiri. Lama-lama enggak ada yang coy. Rasanya sepi. Kayaknya gitu kali ya. Kali. Sudah terlalu makan kuaci, sudah terlalu makan aku kuaci sendiri. Lama-lama baru suh sendiri, rasanya geding berai. So tahu baru suh? Iya benar-benar. Kamu baru suh? Hah? Kamu tahu baru suh nggak? Baru suh yang suka bikin rusuh. Tah, nyak cik ainge orang Pati mah hese. Nyawe nggak? Baru suh emang beda lagi. Apa? Baru suh apa? Oh bukan yang suka bikin rusuh bukan? Aduh, baru semua ini obatnya in hot panas. Iya. Yeah. In rusuh, inside in, hot masuk, inside hot panas masuk panas. Panas dalam. Oh, baru rusuh teh panas dalam. Sariawan, oh, sariawan. Itu sariawan itu baru rusuh. Oh, baru rusuh. Iya, itu. Itu. Ya. Oh, baru tahu. Kalau di Pati bahasanya apa kalau baru rusuh jading gitu terus jading juga enggak ngerti jadinya. jading gitu tah. Itu yang di kamar mandi bukan jading. Itu mah genteng. Jadinya genteng jauh teh di kamar mandi jeding. Kamu neangan bodor di mana ya? Jeding naon ya? Di bahasa Jawa kamar mandi jeding. Serius loh? Heeh benar. Tah coba cek di Google. Pasti kan bahasa Jawa kamar mandi jeding. Teu nu aslina, nu asli jangan plesetna. Naon? Eh benar. Serius? Serius kamar mandi teh jeding. Anjing. Seng sopo-sopo orang Jawa. Saya mau nanya. Benar. Sopo sing wong Jawa pasti tahu jeding itu kamar mandi. Heh, bapak orang Jawa loh. Tapi enggak pernah ngomong jeding. Jeding kamar mandinya kamar mandi. Kamar mandi. Enggak, kamar mandi itu jeding bahasa Jawa. Mungkin jeding mah iya teh anu paragi anu kamar mandi darurat teh geuning mun di lembur-lembur aya. Apa itu? Yang pakai bilik. Cingogo we. Jeding. Mungkin bahasanya kesana. Modeling itu mah modal. Dari nangkring. Modal bari standing itu modeling. Lain orang tuh ngomongnya. Enggak emang beneran. Kalau di bahasa Jawa mungkin gitu, ini jeding. Yang ada di Jawa Tengah pasti tahu ya kamar mandi itu jeding. Oke, ya nah ini pacilingan. Ya, oke ya itu mudah-mudahan ya itu bagus loh. Bagus loh. Iya, bagus banget. Ada kosakata terbaru loh ya, buat bener. Pemirsa di Chocolate Riders ini semuanya. Benar sekali. Para riders ini oh jeding. Jeding kan kabayang. Oh, jeding. Ojo jeding. Tong modal sih. Pacilingan. Kabayang itu orang Sunda. Punten no. Bareng ngiring jeding. Dumbu mamuk. Munsiar tambah jadi gitu. Kalau di Sunda beda lagi kan. Munsiar harusuar koyang di sliding. Tah, no? Beda lagi artinya ya. Aduh, slednya. Coba secara kamu pengertiannya. Munsiar harusuan koyang di sliding. Oke. Okay. Artinya beda artinya lagi. Artinya apa? Apa artinya? Apa kamu? Artinya coba secara kalo, Sunda. Sok. Kalau kamu riwa koyang di entep. Sliding apa sih? Sliding di gitu kan? Sliding di gitu kan? Sliding bukannya di itu entep apa sih? Guru bahasa Sunda desa. Wah, tanya sliding entep. Yang Budi Dalton guru Sundanya. Aduh, pantesan dia. Oh bukan gitu di sliding tuh? Bukan di entep. Kalau di entep tuh ditempel. Tapi kalau sliding itu ditengkas.
Nah, what is the meaning of tengkas? I don't know. Eh, kita praktekkan ya. Jangan, belum saatnya, belum ya, jamnya. Bagaimana entep dan bagaimana sliding gitu. Gitu biar jelas, nanti yuk. Jam 12 aja. Segini jangan. Ya. Biar jelas gitu aja. Nanti jadi, coklat rider yang di sana ada yang kepingin. Nah, itu makanya jangan sampai salah pengertian. Salah bahasa. Makanya terjadi banyak berita-berita yang hok-hok itu seperti itu. Iya benar. Iya. Tapi ada tengkas ke bahasa Indonesia namanya itu? Sledding. Bahasa Inggris. Sledding. Oh iya? Sledding. Tengkas? Cok, bahasa Indonesia. Ya itu kan yang di disundain itu. Iya, tengkas. Iya. Indonesia namanya. Jegal. Dijegal. Itu oh, teh. Jegal mah itu nu sok di begal. Oh, jangannya begal itu. Sama begal. Ya, dijegal, ya? Dicegat, dijungkit, mana dijungkit. Kamu jalan dijegal tak tadi tengkas tuh gitu. Oh. Kamu asa terjadi masalah tuh kudu jadi masalah. Ya, entong. Yang penting mah panjang ya itulah beberapa bahasa yang bikin agak kacau gitu. Benar. Makanya kita harus tahu dulu tata bahasanya. Tata bahasa, jangan sampai ketika ngelihat berita headline-nya seperti ini. Dan berita belum tentu. Belum tentu. Karena headline tuh buat hanya untuk supaya berita itu dibaca. Iya. Ya, misalkan Budi Arab pindah ke Hong Kong. Nah, itu kan Budi Arab pindah ke Hong Kong. Padahal, jadi Budi Hong Kong. Padahal orang Arab lain. Budi orang Sunda. Tapi pindah ke Hong Kong, aya naon? Itu kan itu. Nah, seperti itu headline itu belum tentu isi beritanya. Makanya kalau ada berita-berita itu dibaca dulu lengkap ya. Sampai oh ini maksudnya tuh. Jangan terkecoh pokoknya buat coklat betul, riders nih betul. Harus hati-hati betul, gitu. Betul, ya. Betul. Jangan cepat tersulut apalagi ini lagi heboh betul, sama betul. Yang hal-hal itulah. RU pokoknya. Cipta kerja tanya. Iya, kuain deh mending RU cipta jodoh tak lebih baik malah. Pasti kamu ikutan ya. Bener number one top hit sebagai ibu kepala rumah jodoh. Itu. Dah iya dah masih ya Pak. Daripada nengan gawe mendingan nengan jodoh cek orang. Iya ya, benar. Gawe mah ayah lah nyok. Gampang atuh tinggal kokose gitu. Pekerjaan mah gampang. Ih, saya tuh kesel. Kenapa? Karena yang berita yang beredar sekarang tuh ada yang aneh-aneh gitu kan. Ya, ada man. Yang sudah disahkan tapi bukan aku dan dia. Kan? Menyebalkan. Tata dulu, yang berita yang mana nih? Itu, berita itu sudah disahkan. Sedangkan aku dan dia tidak disahkan, percuma. Oh iya. Undang-undang. Oh. Benar. Politik anjing. Ya, saya tahu politik. Iya, di situ. Bukan lagi. Oh, kan? Satir. Jero. Jero. So deep is your love. Oke, baiklah semuanya Coklat Rider seneng banget malam hari ini kumpul kembali di Culture Talk Coklat Retro. Yeah. Silakan buat seluruh Coklat Rider yang masih berada di Instagramnya Coklat Retro langsung meluncur di YouTube channelnya Coklat Retro ya. Karena kita akan sapa-sapa siapa yang sudah komen di kolom komentarnya YouTube channel. Udah banyak kayak ya. Coba kita cek satu-satu. Ini terus ada siapa? Perantau Kupang. Woi, Kupang. Oke, okay, thank you Perantau Kupang hadir terus. Terima kasih. Puncak Mang hadir. Maulana saya itu. Cek ngelitik ting. Maulana Ruslan 197 Lana. Oke. Okay. Okay, Puncak, thank you tuh Puncak. Tancap Gaspol Ahmad Hidayat. Hei, Preman Jatir Mbang hadir sebelahan sama okay. Kota Pati. Sean Swep. Brebes Selatan. Brebes Selatan. Enten. Oh, ayah. Apalah ayah. Bisa. Ah, kirim dog ya, Brebes. Ya, betul. No, sama bawang. Dog salt. Kasihin maksudnya. Iya. Ada Sugi okay. Tukiman Bogor, sepotong ewang. Thank you. Mang, saya okay. Sepotong Mang Saswi ewang. Oke, okay, thank you. Baik. Apa ini? Suparman is dead. Nonton bareng kakak. Suparman Karta, Kupang nonton bareng kakak. Kakak saya, Sleng. Kakak saya. Mana kakak? Kakak saya ke tugas. Kakak saya. Kakak siapa ya? Oke, okay, dia pokoknya mah sehat terus ya, Suparman Karta. Oke, okay, ya. Kang Odang Antapani, hadir. Oke, okay, thank you. Kang Odang. Dahdir itu bukan hadir, iya, Dahdir. Iya, Dahdir. Antapani Dahdir apa sih? Dahdir apa? Jadi kalau kamu Clem. Kalau kamu Sleeping Beauty. Oke. Okay. Terus and ada you. Sesuatu in wet your mouth. In wet. wet keluar nu basuh maksud aing teh. Oh, ini nah, Cilepeng. Itu Dahdir. Cilepeng. Cilepeng lain Dahdir.
Apa sih? Itu, kamu ngacai. Ah iya ngacai. Itu salah siapa belakangnya hampir macai-cai gitu. Cilepeng. Nah itu namanya dahdir. Dahdir tuh ini ngacai. Nah ketika itu kalau ada yang nungah bodor gitu, pas ngacai, dahdiran. Ya itu. Oh gitu, ya, baiklah. Guys, maaf. Al-Fatihah ya. Rohmat, saya Pudin. Jero Kasro hadir. Urang kritik-kritik SD, urang saya. Makanya, eh, Jim Bapak hadir deh, Diksi Trafis. Hardtop. Ya, apa, apa? Sobat Hardtop. Apa, itu gak bodor diran gitu, apa? Oke. Okay. Ya, anak proyek hadir. Cibaruga saya, hadir, amat. Intan Azmi, Alkul Pers, Jero Kaso pantau baik. Tuh, Jero Kaso mah geus juara lah. Juara. Saya teman dengan hadiah, tapi gak apa-apa lah, standby aja terus. Benar. Mudah-mudahan dapat ya hadiahnya ya. The Ozone, ada ekstra. Kate, Kui Kui Takis, selamat malam minggu. Oke. Okay. Yes. Baik. Angga Wijaya Jaya, meset, retracted. Si. Berarti musuhan. Jangan-jangan mereka tawuran. Enggak. Janganlah. Sudah ada satu. Dia suka, mereka pada suka. Muhammad Fatah, Ciwaruga hadir, baik. Sedi Muhammad Abdurrahman, Bogor hadir. Oke, thank you Bogor. Wah, nanti ada temennya ya Bogor ya. Pasti ada berok motornya nanti. Purwakarta hadir, One Wajor. Wajor itu? One Major. Diki Radiansyah, aku gak dibacain mana? Diki Kewoy. Diki Radiansyah, aku gak dibacain Diki Kewoy. Aku masih awe, kelewat. Dia ditanyakan muter, aku mah ngebuter. Diki Radiansyah. Iya Diki Kewoy. Iya Diki Radiansyah. Ini Diki Kewoy. Terus weh, mana ngerti Kewoy. Terus weh. Tapi pengen dibacain, Bayu aku hadir Diki Kewoy. Nyanyaho, nyaho, kalem, kalem boy, kalem. Itu tanyakan muter, tong ganjang ting, narik gitu. Kamu nyalainnya jangan yang baca. Kaswita Wayan. Cukang kau ngiring. Diki Radiansyah, aku fans. Hah? Fans kamu itu? Yeah. Yang mana? Itu. Diki Radiansyah. Aku fans. Ayo. Eta Diki Kewoy. Kamu jawab dulu. Fans berat. Jangan-jangan di antara kita itu yang tanya, Diki Kewoy pengen nyanyi loh. Di antara, aku begini. Oh iya benar-benar. Diki okay. Kewoy coba. Tahan dulu ya Diki Kewoy. Diki Radiansyah sabar nanti kita bacain. Oh, Rukma Hidayat nima, Afrika nima. Kidul ya. Hadir. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Terima kasih pokoknya Diki banyak. Kewoy. Diki Kewoy fans berat. Aduh, sakumaha seberapa kilo, Mang? Beratna, Mang? Eta efek kebanyakan makan okay. Sangu jeung sate. Oke, okay, nanti Kang Diki Radiansyah nanti kita lanjut lagi ya karena okay, kita baik. Harus jualan dulu. Kalau bisa hadir ke sini ya. Hah? Siapa? Kalau bisa hadir ke sini tadi dikira. Oh iya iya dikiranya kalau bisa hadirlah ke sini kalau berani gitu. Jauh mah enggak fans, fans berat. Fans jauh berat. Tapi dia jauh. Jangan benar, sampai benar. Omdo lo, Omdo doang. Masih Omdo. Gus Omdo doang dia ini. Okay. Ngomong doang-doang gitu. Baik. Buat seluruh Coklat Riders yang sudah berkumpul di YouTube channelnya Coklat Riders, jangan lupa ya buat kalian semuanya di awal acara ini sampai akhir acara kalian bisa mendapatkan produknya jarum coklat secara langsung. Wah. Dengan order sekarang juga kita punya yang namanya jarum coklat filter, jarum coklat krepek, jarum coklat ekstra dan tin case special edition Anugerah Alam Indonesia seri kedua ya. Jadi kalian bisa dapetin langsung untuk jarum coklat krepek, jarum coklat ekstra itu 5 bungkus Rp50.000. Oh. Yes, kan? Terus jarum coklat filter 5 bungkus itu Rp60.000. Wow. Ini yang spesial lagi. Yang ada di Mang Sasmi ini ada tin case special edition Anugerah Alam Indonesia seri kedua. Ini harganya Rp87.500. Kenapa Rp87.500? Karena itu jumlahnya nanti ada 5. Ya. Tentang Anugerah Alam Indonesia. Betul. Di Jawa Barat. Dan kemasannya pun
Tuh, ya kelihatan dan kedengeran. Ya, entah ibu, ya mah, tinggali, ya, beda jeng iya. Ini daging tumbuh, lain iya. Jadi anti hujan, ya mah. Jadi silakan pesan sekarang di 081-1212-039. Yes. Tuh, jadi nanti selama acara sampai selesai, kalian bisa santai sambil menikmati produknya Jarum Coklat secara eksklusif. Pesan sekarang 081-1212-039. Yeah. Jangan kemana-mana setelah kita tonton yang berikut ini. Balik lagi di Coklat Retro Culture Talk. Boleh dong minta tepuk tangannya biar semangat malam ini. Yo, semangat. Ya. Sampai juga hari ini di episode kesekian ratus kali seterusnya. Dua lima. Ya, kira-kira ya. Sekitar berapa ya? Banyak lah ya. Banyak sekali, alhamdulillah nih berkat partisipasi seluruh Coklat Rider juga. Jadi pas ada acara langsung ngumpul di YouTube channelnya Coklat Rider. Ya, jangan kemana-mana, jangan ngumpul ataupun ini kalau misalkan lagi kopdar gitu ya sama teman-teman, ngumpul nonton. Tapi tetap jaga jarak dan pakai masker. Ya benar, ya, harus rutin juga cuci tangan, jangan lupa. Ya, kalau cuci banget juga perlu loh. Oh benar. Ini sih jual berubah nanti jam 12 jadi burung hantu. Nah itu ya, cuci manuk juga jangan lupa. Oh, isu. Cuci manuk. Hai. Oke, baik buat seluruh Coklat Rider, malam hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Seorang seniman, iya dosen, iya bikers, iya penyanyi, juga lengkap banget. Apalagi beliau ini orang Bandung ya, jadi buat Coklat Riders yang dari Bandung sekitarnya, Antapani juga sekitarnya, pasti gak akan lupa ngelihat karya beliau ya. Dan tidak menempel biru. Terus. Tidak biru. Mana? Karena emang, ada salah satu foto. Emang juara ini? Foto satu flyover di Antapani. Enggak, Narsum sekarang tuh juara pisan. Juara kedua, juara kedua Mang Ses. Hah? Juara kedua. Juara kedua sama mana ya? Sedunia. Oh. Yang kesatunya Muhammad Ali. Jangan-jangan domba Kairo. Kita juara dua loh. Jeep terlejat di Kairo. Lain ini. Ayo domba ini, bakar. Ini karyanya. Juara kedua loh. Karyanya luar biasa. Kayaknya mau anggar Muhammad Ali. Ayo ngomongin juara, kita si domba terlejat juara kedua Kairo. Nu kahijina saha? Muhammad Ali. Cek orang kahijina. Padahal juara domba anjing. Domba salah. Bakar. Kalau domba juara dua berarti yang juara satu berarti embe. Oke. Garingnya. Kelak. Ente, saya bukan buat. Dia mah kadang-kadang garingnya tuh dalam. Iya, harus banyak pikiran. Mungkin dia banyak inovasi yang tiba-tiba embenya dari mana? Hah? Embeknya dari kota di Jawa Tengah. Apa itu? Semarang. Nah, Ibu dor. Wanitanya, itu apal ya? Jauh, kumah ajing Semarang. Iya mah bodoh rancana. Nanti ya, akhir segmen kita bahas. Ya. Oke. Okay. Embek dari Semarang. Ya, oke. Ya. Kita bahas. Kita tahan dulu ya. Kita tahan embek dan Semarang. Tapi kita serahkan dulu kepada Mang Sasli untuk arah sumber kita. Okay. Sikat, Ma! Yeah. Alright, asik. Everybody, ya dong gantong, nyaring bunyinya kalau dipukul berkali-kali, bukan bohong. Narasumber malam ini ya memang yoi. Hello, Captain John. Hello, Captain John. Hello, Captain John. Hello. Kelahiran 72. Ya lulusan seni rupa memotoran.
suka zodiaknya. Dia Libra, ikan hiu makan tomat. Dia memang gila hormat. Yeah, John Martono. Ahih, John Martono. Yeah, nyanggakeun, nyanggakeun. Hey, mangga kapayu. Yeah, John Martono. Hello, 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 John Martono. Hello, 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 John Martono. Hello, 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 John Martono. Yeah. Wow. Ya, ya. Akhirnya ya. Woi, Mang Sas. Jembatan Pelangi. Woi. Eh, seni mural itu. Jembatan Pelangi. Jembatan Pelangi. Ada pelangi di sepatumu. Luar biasa ya, oh, akhirnya ya. Yuk, tanya dulu yuk. Keprok dulu dong. Ya, keren. Om John. Akhirnya Om John sampai juga di Coklat Retro Culture Talk. Ya, betul, betul. Ya. Tapi selamat lah ya Om John. Sudah jadi kapten ya. Ya. Dulu dia dulu kopra. Kopra. Ada kan lagunya juga. Oh 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 John Martono. John Martono, John Martono, John Martono. Dulu dia kopral mah, sekarang mah Kapten John. Udah, Om Jas, siap ya. Sehat. 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 Oh, sehat, 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 sehat. Ini kayaknya dulu pernah ikutan Los Celebor enggak ya? Zaman laga pap. Zaman laga pap. Seumuran yang aing. Seumuran. Aduh, aku sama-sama. Astuti. Ai. Afalur. Berarti apa? Oh, iya enggak tuh dah seumuran tuh sama kita. Kalau aku ngelihat Om Joni kayak nih stasiun balapan. Kota Solo sing jadi kenangan. Om John karo Didi Kempot. Iya, kalau dia kan milenial. Ya, maaf, dia emang yang apa? Berak ambiar teh berak ambiar. Sobat broken ambiar ini. Iya, broken heart dia mah banyak broken heart. emang iya. Iya, makanya ini pas ngeliat deh sekilas wajahnya mirip ya. Dia tuh saudaranya Sodi. Sodi. Tak apalin Sodi. Ayah Sodi. Oh, yang itu Pantura. Om John nggak tahu, Om John nggak tahu loh. Om John nggak tahu, benar jangan gitu. Saya juga taunya dari itu anak-anak Persib. Oh. Kang Heru, Kang Heru. Oke baik. Sekarang kita sudah kedatangan. Ini berarti Om John apa Kapten John berarti anaknya? Kapten John. Kapten ya. Oke. Sekarang kita sudah kedatangan Kapten John. Bakal seru obrolannya karena nanti banyak beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Termasuk juga ada beberapa dari Coklat Rider yang nanti mau bertanya. Nanti, ya? Nanti ada pertanyaan. Benar. Udah siap kan? Oh siap, siap. Ya, jawabannya kemarin yang saya kirim. Multiple choice. Multiple choice. Yeah. Saya udah kirim jawabannya tadi. A sama F. Itu mah ujian SIM, itu macam ujian SIM. Lain itu ya, lain beda ujiannya kayak gitu. Setara lulus-lulus. Ini mah pertanyaan nanti ya. Kumaha kabarnya Kapten? Alhamdulillah, very good. Alhamdulillah, subhanallah ya, luar biasa. Tadi itu dari mana, mau kemana, untuk apa? Tadi dari kampung, Bojongkoneng, mau ke bawah, cuman hujan, ya sudah. Takut amal ibadahnya luntur, jadi diantar pakai taksi ya. Ya. Tadi pengen pakai motor tadinya. Tadinya mau pakai motor, ternyata hujan. Hujan. Wah. Hujan mah. Hujan air atau bedog? Bedog air, jagung, beas, kabel. Bisi dong. Ayo baturan saya pas rekolon hujan tahu. Di pulungan we kami. Iya, pada bukan hujan air, hujan tahu. Oh, hujan bedog mah mendingan jingkrik. Tapi pakai bakso enggak? Pakai bakso enggak hujan? Tahu. Bakso tahu atau ya, itu makanya kalau ada sekalian aku mau ke situ. Iya, itu mah baru raksasa. Oh, ada bakso tahu sasa. Teng ayah, teng ayah kene teng itu teman saya. Oh iya, ini ya, bintang tamu. Bukan kamu jangan nanya saya. Ini Kapten udah John. Ada Kapten John ya. Alhamdulillah. Tapi kemarin katanya Kapten John ini kakinya terkilir. Karena apa terkilir? Oh gini. Nih, kamu pertanyaan jangan gitu dong. Iya ini kan biar barunya didramatisir. Minggu lalu. Enggak, netizen tuh kadang-kadang tuh suka yang dinamatisir. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya
Minggu lalu itu harusnya Kapten John hadir. Cuman dia tidak bisa hadir karena tiba-tiba laporan bahwa dia tergilir. Ketika ngangkat cai. Kenapa? Ngangkat ikan mas. Tuh, cikanya. Ikan mas, saking hati-hatinya gitu. Mempertahankan ikan mas, belok nabrak meja. Ikan mas gak jatuh, ini yang jatuh. Ini maaf. Tapi ikan mas selamat. Jangan dihiperbolis sampai nabrak meja. Enggak, saya tahu ceritanya enggak sampai nabrak meja. Tapi ketika mengangkat, anda otot anda, set, nah. Tertekan karena kurang pemanasan ya saya pikir. Oh ya. Ternyata gitu. Iya, karena dia dulu pernah jadi bareng sama Vicky Burki sebenarnya. Cuman karena terlalu lama nggak latihan, okay. Itu akhirnya ketika mengangkat sesuatu, setah. Nah, dicempal apa? Nah, dicengkat tah eta. Turun bro. Heh, bukan. Aduh, nya cik ieu mah kanu kanu taun aja. Iya. Taun tuh apa? Taun baru. Taun itu sesuatu. Sesuatu. Itu. Oke. Jadi itu benar, memang benar ceritanya. Tapi alhamdulillah sekarang Kapten John sudah sehat dan bisa bertemu. Bisa bertemu sama Coklat Rider semuanya lah. Benar. Oh. Kapten John tolong dong disapa ini Coklat Rider semuanya yang sudah gabung Sok Mangga. Coklat Rider semua di seluruh dunia. Oh benar. Zimbabwe, Brasil, Irlandia, okay. India. Oke. Okay. Sukabumi. Nah, oke. Kawakilan untung tuh kan sebutkan. Semoga gondrong semua. Setuju. Gondrong semua. Setuju. Aing kemarin cukur, Aing sempat gondrong sebenarnya. Kan biasalah. Kan umur ngulap beak. Mendingan rada kieukeun we. Meh siga mafioso. Oh, baik. Semoga tapi terkabul nanti gondrong ya, lagi okay, ya. Oke. Baik, sekarang udah hadir dengan Kapten John. Pasti kan kalau Coklat Rider yang ada di Bandung dan sekitarnya, apalagi Antapani itu enggak asing sama karyanya beliau di Flyover Antapani ya. Nah, itu gimana ceritanya, prosesnya boleh disampaikan sekarang? Tuh. Fotonya tuh. Harus dramatis. Nah, ini. Pasti instrumen dramatis. Jadi kalau Coklat Rider ngelewatin Antapani ada flyover, ada seni mural di situ. Nah, beliau inilah yang membuat desain, gambar dan sebagainya itu. Kapten John. Yes. Wow. Bukan hanya di situ, bukan. Banyak sekali prestasinya. Wah dia mah lokal bikin, interlokal ya, juga udah bikin. Saya dia pernah ngelihat karyanya dia di Sheraton Singapura. Wah, serius tuh? Keren. Iya. Kan udah pokoknya banyak. Nanti makanya kita ngobrol-ngobrol soal seni. Yang pasti mah beliau ini suka memotoran guys, pasti. Pasti, wajib. Ngarana budak seni. Memotoran oke. Ngobrolkan soal musik oke. Benar. Wah, makanya sekarang ini akan menceritakan salah satu karyanya dulu. Nah ini. Tentang so, Flyover Antapani Kumaha. Harus dramatis. Oke, dramatis. Oke. Silah. Jadi pada suatu malam. Oke. Saya ditelepon oleh seseorang. Oke. Siapa? Kurang lebih bunyinya seperti ini. Pak John, Kang Wali ingin ketemu. Kang Wali ingin ketemu Pak John. Berhubung teleponnya seperti itu, saya sedih sekali. Oh. Ada apa dengan Kang Wali? Usut punya usut. Ternyata Kang Ridwan Kamil bilang, Kapten John, tolong flyover dihias. Langsung saya bertanya lagi. Flyover yang mana? Belum ada, bukan banyak. Emang belum ada. Balas lagi dong, balas lagi. Musik. Oke, okay. Balas lagi. Ketika ngejawab itu, flyover yang mana? Ketika dalam 3 detik saya kaget. Oke. Okay. Saya merenung. Oke. Okay. Di sebelah mana flyovernya? Besok kita lihat bersama. Pak RK ngomong gitu. Benar. Tapi kemudian dengan staffnya kita lihat nggak ada flyovernya.
baru sepotong di utara dan selatan. Oh. Baru sampai di pondasi yang meter ke-11. Belum menyambung itu flyover. Masih wacana. Masih, tapi proses pembangunan. Tolong pikirkan, bayangkan, renungkan, desainkan. Pada suatu malam saya merenung di sekitar Kira Condong, Ahmad Yani, utara, barat, selatan, timur, setelah timur. Tenggara. Tenggara. Barat, timur, laut, utara, selatan, laut, ya. Barat, barat, daya, tenggara, tenggara. Di situ saya mulai berpikir, harus ada apa. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, pagi, siang, sore, malam, dini hari. Akhirnya dapat ide. Keluarlah konsep. Setelah keluar konsep, saya mandi dulu. Okay, mandilah. Kalau okay, mandilah. Setelah mandi, okay, lanjut. Okay. Handukan. Handukan. Sikat gigi dong. Oh ya. Benar. Setelah handukan, sikat gigi. Sikat. Mau ngaruhin dari sekarang dulu. Setelah sikat gigi mengambil pensil. Musikan. Mengambil. Ketika itu ada masalah, kertasnya tidak ada. Lalu batal merancang. Okay. Mandi lagi. Mandi dari. Sikat gigi lagi. Sikat gigi kalau ambil musikan. Pakai anduk lah. Pakai anduk deh. Baru mencari kertas. Kertas deh. Benang tuh. Kacau biar ada musikan ya. Benang tuh. Musik. Kertas nak. Lupa. Akhirnya kertas ada. Ada. Musikan. Okay. Mejanya tidak ada. Jadi. Mohon maaf bapak-bapak semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini segmennya jumlahnya ada 8. Kayaknya masih banyak. Ini baru satu pertanyaan loh. Tapi ini bagus. Ini musikalisasi. Tapi aing resep ini musikalisasi. Memang yang saya tahu Om John ini dulu di teater juga. Oh. Di Bandung Teater. Kosambi. Jeng ada londok. Jadi sampai mejanya enggak ada. Bere musikan, me aing bere. Oke. Yes, ketika meja ada, baru mulai bercerita. Cerita dalam bentuk cerita dalam bentuk gambar. Kemudian aku dengarkan BB King. Dengan musik blues aku merancang. Idenya apa ini? Lalu aku bernyanyi semalaman. Gambar batal. Boro di gitaran. Kan nyanyi gak semalaman. Nyanyi. Karena nyanyi semalaman, nyanyi gambar si batal. Di BB King itu tahu konsepnya naon sih gambar nu. Iya nu ya daripada gitu. Nah, konsep apa yang digambar di kan ya. Tahu orang Bandung mah pasti tahu flyover. Naon sih itu digambar dan tahu apa konsepnya? Saya ingin bercerita tentang perjalanan kebahagiaan. Musikkan. The journey of happiness. Pagi malam aku madang ke sana. Aku menikmati pagi, siang, dan malam. Kemudian aku berpikir. Kemudian aku menggambar. Berbagai ukuran, berbagai alternatif. Gambar apa itu? Gambar komposisi, warna, bentuk. Kemudian saya bagi tiap meter. Kemudian aku bikin skala. Okay. Aku kumpulin para timku. Ada 5 desainer yang ahli memainkan digital image. Aku kasih waktu seminggu berpikir semua. Skala 1:1 dan lain-lain. Kemudian kita saling asistensi. Ambil lukisan itu dan lain-lain. Diterapkan warnanya. Makanya di selatan banyak warna. Biru, hijau, hijau muda, hijau.
abu-abu, merah sedikit, yeah. Kuning orange, yeah. Kuning orange, yeah. Hijau muda, hijau tua, yeah. Sampai di bagian utara, merah tua, merah muda, yeay, yeay. Ya, cekurang, hebat bisanya. Ngan aing can ngerti, naon maksudna teh gambar eta. Bagus, 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 bagus. Secara pengejawan tahan, secara presentasi bagus. Bagus. Ngan naon maksudna eta gambar eta? Eta mah detail unggul. Warna. Oh, eta. Dia bermain saya, warna. Saya warnanya. Ya. Ya. Saya maksudnya mah ieu Bandung tempo dulu. Ieu Bandung tempo ayeuna. Ieu Bandung. Nah, eta tema, tema maksudnya. Jadi gini, secara ini tolong didengarkan secara serius. Okay. Jadi begini. Serius, serius, serius. Jadi kalau secara bentuk saya menggunakan konsep abstrak. Jadi abstrak itu tidak merepresentasikan bentuk yang bisa dikenali. Okay. Misalnya Kang Saswi tidak akan melihat sayur, tidak akan melihat Kang Sule, tidak akan melihat sapi, tidak akan melihat bulan, tidak akan melihat wanita dan lain-lain. Semua abstrak tidak merepresentasikan apa-apa. Akan tetapi saya membuat bagaimana masyarakat bisa berimajinasi lewat bentuk-bentuk yang ada. Makanya kalau Anda cek di hashtag-hashtag flyover Antapani, jembatan Antapani, di situ ada orang tiba-tiba pulang malam minggu bersedih di sebuah dia pilih salah satu sudut komposisi, dia kemudian berkata, "Hanya gambar ini yang menghibur aku." Oh. Kemudian ada yang datang dari Riau, "Gambar ini yang bisa mewakili aku dengan gerakan yoga dan lain-lain." Nah, di sini saya ingin gambar itu memberikan inspirasi dan membangun inspirasi bagi masyarakat. Masing-masing ya. Saudara-saudara. Ya. Nah, di situ masyarakat saudara. Masyarakat bisa berimajinasi lebih lanjut tentang gambar itu. Okay. Suatu hari ada masyarakat bilang, "Hai John, aku melihat dinosaurus." Bagus. "Hai John, aku melihat seperti ada cewek begini." Betul. Ya, berarti jadi masing-masing punya imajinasi. Iya. Oh, karena itu abstrak. Buat... abstrak. Jadi impact atau pemikiran yang timbul dari gambar siapapun itu, kadang-kadang juga berdasarkan suasana hati. Masing-masing ingat, beda ya. Ingat suasana hati, suasana ya, hati. Iya, iya. Suasana hati. Nah, disi, coba diperberat suasana hati. Suasana hati. Nah, di situ kemudian ketika suasana hatinya bersedih, betul, dia akan membayangkan sesuatu. Betul, betul. Bahkan tersembuhkan mungkin. Betul. Ketika dia gembira, dia akan menyatakan sesuatu. Betul. Nah, sehingga itu cerita tidak akan pernah putus. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Oh, boleh ditampilkan? Ini mungkin salah satu potongan karanya boleh ditampilkan sebentar. Kan betul. Tadi abstrak kan, coba ya, pengen lihat coba kalau sedikit. Kalau abstrak mah bebas, ya, ini melihat yang tadi karyanya di atas tadi. Coba ada, coba ada, coba tayangin. Nah, nah, coba keren, coba kita keren, bisa berimajinasi dulu. Nah, ini ada sebuah cerita begini. Saya berdiam diri di situ jam 1 malam sebelum ada ya. Yeah. Jadi saya ingin membayangkan seandainya saya jam 1 malam di situ seperti apa, saya akan melihat sesuatu. Saya berimajinasi seperti apa, pagi, siang, sore, malam dan lain-lain. Kemudian nah, saya ingin bahwa orang pagi, siang, sore, malam itu dia akan menerima komposisi yang berbeda impact-nya. Betul. Betul. Dan itu saya rasakan sendiri. Hah? Saya kan tinggal daerah situ. Tiap hari lewat. Tiap hari lewat. Rumah kamu di mana? Merasakan? Di Lembang. Oh. Jauh. Leles. Oh, di Leles. Oh, ya. Kamu merasakan kelewatan. Jadi emang kelihatan. Imajinasinya apa? Jadi pas pertama jadi ini orang pasti kali, iya nggak si Kapten John cek orang agamarin ke Rowitan di Bandung, ke Rowitan. Pabul itu kan daerahnya ya, macet, mungkin betul aja cek orang ya, begitu. Ya, gitu. Ya, jadi, oh daerah situ ruwet maksudnya? Jadi Pabul itu jalannya. Oh. Iya, iya emang situ lah. Oh. Jadi kalau ke Cicada Sekira Condong itu harus cas dulu dong. Pantun ya toh. Cicada Sekira Condong. Emang Pak Belit ini. Oh ribu gitu nya. Kamu tahu gak dunia ya, daerah terpadat di dunia salah satunya apa? Salah satunya daerah Cicadas. Cicadas. Iya dong. Oh cas dulu dong. Kamu kalau ngeliwat di situ ada yang kertaun. Itu kadengnya. Mas, kade, aku pernah mengalami. Iya bintang tamu namanya. Oh iya, Kapten John, maaf. Kapten John, maaf. Jadi kalau nah, ini maaf. Jadi kalau saya lihat bahwa
masyarakat Bandung terutama untuk berimajinasi itu bagus ya. Bagus ya. Jadi kalau dinamakan bahwa itu seni apa itu? Kalau stylenya abstrak. Oh, abstrak. Nah, memang suatu hari aku pengen bagaimana di bagian tengah kolom itu, saya ingin bikin cewek telanjang lagi begini. Oh. Bisa, bisa. Tapi kan takut bosan. Enggak, bisa, bisa. Asal berubah-ubah, harganya asal 400 ribu ke atas. Pak, kan ini mural bukan yang asli. Oh, gambar. Oh, iya. Mural, maksudnya maaf, takut bosan yang lihat gitu kan cewek telanjang terus. Kamu yang di sebelah kan. Bapak, oh, iya. maaf. Jangan yang asli. Pertama takut bosan. Takut bosan. Iya, betul. Kedua, saya nanti diprotes sama pihak-pihak yang gak suka sama cewek telanjang. Betul, 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 ya, benar. Tolong dong dibajuin, masa saya harus naik lagi kasih baju. Nah itu benar-benar. Nanti begitu dikasih baju, nah baju gitu ganti doi. Ya. Nanti ukuran bisa repot ukuran, nah, ada ukuran tak. Ya, oh benar. Ya. Benar, oke. Misalnya di sebelah timur saya pengen naik kuntilanak. Hari fans kuntilanak seneng, tapi yang gak suka kuntilanak gak seneng. Okay. Gil, iya mah bisa panjang sih, bisa di tilu episode ya. Bisa. Iji pertanyaan teh bisa melebar, orang rea tanya ya, kanu juri gil. Orang dek nanya iya. Oke, baik. Tilu seni mural kanu juri, orang dek nanya. Bisa nyambung. Ya kuntilanak itu ternyata ya, menta cangcut tanya. Mas Aswi, ini tuh sebelum kita tanya ke pertanyaan 1, 2, 3, 4, ini pertanyaan 1 aja udah sampai ke 4 kayaknya, dia udah cerita sampai ke situ. Kapten John itu bukan itu. Bukan lagi, lengkap iya, banget. Itu justru ya. Itu Kapten John. Pak. Jangan gitu dong, Pak. Sampean urang itu sampean. 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 Kalau ini enggak bisa. Oh iya benar. Enggak nempel. Oh iya enggak nempel. Enggak bisa kan? Iya. Oh iya benar. Itu kalau seniman tuh beda. Ya itu. Saudara-saudara. Oke, jadi cerita tentang mural atau tadi seni mural di flyover Antapani seperti itu ya. Kurang lebih awalnya seperti itu. Benar. Karena dia di tempat Kapten John tuh kan anak seni rupa ya. Anak seni rupa itu lulusan mana? Seni rupa tuh banyak loh. Temennya Mas Bugil. Oh, ITB. Ah, betul. Ganesha. Ya, ITB. Di Calan Teh Botol. Di Calan Teh Botol. Lain. Seni rupa ya, FSRD. Idaman Teteh. Iya. Idaman Teteh Bandung. Aiyah. Tapi kan di situ lahir di Batu, Jawa Timur. Betul. Ya. Kuliah di Bandung. Ya, jadi saya mencari istri mana? Istri Bandung. Ah, cek aingnya. Idaman Teteh Bandung. Abus pisan ya. Uwana di Bandung. Oh, Uwana di Bandung. Jadi gini, saya mencari tempat kuliah yang hurufnya B. Bandung. Biar sama dengan Batu. Oke. Okay. Terus cari istri yang awal hurufnya B. B. Balikpapan. Oke. Okay. Uwanya Bandung. Oke. Okay. Ya. Kemudian manggilnya bebek dong. Bebek. Dan suka dapet hewan bebek. Hah? Dia suka hewan bebek kan? Serius? Ya B depannya. Bujurnya kayak bebek loh. Jangan dong, nanti aku jadi nomor 2 dong. Tidak. Ya. Oke baik, nah itu tadi kan ngobrolin Kapten John ya, dari Kapten ITB. John. Ya. Udah mas seniman, dosen juga. Ya, nah itu gimana dosen. Jadi dosen tuh ngajar apa? Terus cerita di dunia perdosenan seperti apa? Saya dari program studi Kriya Tekstil. Jadi kriya mengajarkan tentang keunikan di bidang-bidang tekstil dan juga fashion. Tekstil. Fashion. Ha. Fashion. Oh, fashion. Iya. Jadi, maaf nih. Ya, siap. Kapten John. Dulu waktu ngambil FSRD itu jurusan apa? Desain. Oh, seni desain. Gil. Desain. Cuk aing kan nanya ke mana lu? Cuk itu seni patungnya. Desain ternyata. Hah? Oh dia tadi bilang seni rupa. Ya udah pasti seni rupa kan. Oh, iya. Jurusan jadi, banyak kalau seni rupa. Di seni rupa itu ada seni murni dan desain. Nah, itu saya di desain. Oh di desain, pantes. Ya, gitu. Pas jadi dosen gimana di sana waktu itu? Ya perlu dramatik lagi. Lila tuh, kamu di musikan Lila. Gimana? Saya senang sih, cuman saya takutnya netizen ngebaledo. Kayak jumroh gitu, gitu ya, takutnya itu kelamaan. Padahal saya senang itu kalau dinyanyiin. Ya saya juga khawatir anaknya suka lempar jumroh sembunyi tangan teh. Aduh lempar jumroh sembunyi tangan. Gila deh. Udang kali. Jadi gimana Pak dosen? Nah.
biasa aja. Oh gitu. Biasa aja. Oh, cuannya biasa aja jadi dosen? Jangan tanya cuan kalau jadi dosen. Guys, saya pemasukan itu dosen. Dosen nanti saya pemasukan. Oh, ada. Sampingan. Sampingan. Pastinya kalau dosen nyari samping kanan, kiri, depan, belakang. Jadi samping itu belum tentu di samping. Di samping depan, di samping belakang, samping atas. Sik aing ge panjang amun nanya ke seniman mah gitu. Tapi yang pasti di samping itu pasti disarung. Disinjang. Di samping. Jadi sarungnya disinjang. Kayak aing can ngerti. Pengen tahu jawabannya. Kapten John apa? Coba, emang kalau di samping itu pasti disarung. Iya. Sinjang. Samping, disinjang apa? Sinjang samping. Jadi ya. Sinjang samping. Tahu efek? Tahu nggak efek sarung? Karika pikiran gua aing anjing. Aing tepaham. Di samping itu pasti disarung. Ibu itu tamu nama, itu tamu nama saya Sabi. Bukan, itu. Bukan. Ibu saya waktu itu ketika di samping nggak disarung. Dia mah anaknya dikesiniin, bisa pakai samping nih gitu. Iya itu. Sarung mah gitu. Iya, kan saya juga bilang gitu. Di samping kalau di samping belum tentu disarung. Hah? Di samping itu belum tentu disarung. Oh, belum tentu. Oh. Di sinyang teh naon sih? Aduh ya, aing geus liur sih ge nanya. Aing dia aing geus pertanyaan. Oke, pertanyaan kelima. Baiklah ya, kayak gitulah ya. Aduh. Itu Kapten John loh. Aing hayang gitu. Bukan saya. kalau bisa mah produser minggu depan Kapten John lagi lah. Belum mau tamat ya soalnya. Karek, seberapa pertanyaan yuk? Iya, masuk ke pertanyaan kelima. Baru lima loh. Bener. Udah berapa jam nih? Udah lumayan nih, udah satu jam. Siap. Kapten John ngerokok? Oh enggak. Oh enggak. Aduh, bagus banget nih. Pantesan rambutnya gondrong. Dulu pernah belajar merokok. Oke. Okay. Terus? Cuman saya mengalami banyak kesulitan. Janganlah. Kalau merokok itu buat orang yang kuat aja. Iya. Ya. Akhirnya saya mendingan mensate. Oh. Beli sate aja. Beli sate? Tapi dimakannya kayak rokok. Oh. Jadi gini, disedot dulu baru digigit. Oh, sate disedot kayak sate. Rokok. Orang kan begini nih. Ilmu. Oh, iya. Ilmu eta mah ilmu itu mah di kolomu atuh yeuh gitu mah gitu. Lain gitu dar sate mana aya nu gitu kieu ih tapi kan kamu tadi Kapten John caranya gitu makan sate nya Kapten John yang megangnya loh ya. Oh ya gini kamu gimana barusan megangnya salah berarti satenya gede itu kadang-kadang itu suka diperbolis ketika kita berbicara begini. Dia megang gitu, itu kayak gitu. Karena kan biasanya kalau MC suka pegang mic gitu kan. Orang malah ngebahas nu jorok-joroknya. Ini Kapten John dulu, gali dulu. Nomor 5, udah pasti ya. Kapten John ini kan seniman, kenapa dipanggil Kapten? Ceritanya gimana? Ini gak dramatik ya, tolong gak usah dipakai gitu. Tolong biasa aja, gak usah. Jadi suatu hari, suatu zaman kuliah, saya lebih memilih rambut cepak. Oh dulu cepak rambut, enggak gondrong gini. Pada saat seluruh dunia seni rupa gondrong, okay. Saya cepak. Oke. Okay. Jadi kemudian saya senang pakai sepatu PDL. Oke. Okay. Kemudian hobi saya adalah upacara. Dulu berarti kuliah 90-an ya? Kurang lebih. 90-an ya? Iya. Oh berarti bukna duran-duran sih emang. Iya. Lain Aerosmith. Ya. Terus? Ya. Cepak, ya. Kemudian hobi saya paling suka upacara. Oh ya. Jadi ketika orang enggak upacara, saya upacara aja. Pokoknya upacara biasa Senin, dia Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Senin Kamis ya. Upacaranya. Amun bisa mah tong dibawakeun budak seni rupa deui euy. Pertanyaanna. Tapi enggak apa-apa. Ya. Buat Kapten John. Ya. Alright, all jawab right. Dulu Kapten John. Kenapa dipanggil Kapten? Iya tadi. Ya. ada John yang lain sudah almarhum. Oh, oke. Okay. Dia gondrong seperti Kang Budi Arab. Oke. Okay. Sehingga untuk membedakan antara John A dan John B ya. Oh, ini Kapten yang cepat. Karena suka upacara. Oh. Saya pernah dulu main di ITB, aya nu keur ngahormat bendera we berang-berang. Oh ya? Oh. Sigana ieu meureun. Iya. Tinggal ieu lah bajuna eta. Eta tinggal ieu. Pang gila hormat. Iya benar. Jadi ceritanya itu karena upacaranya suka. Saya cek di IG. Emang kaosnya nyentrik? Henteu. Lah, urang lain soal nyentrik. Baju deui emang tulisan gila hormat kabeh. Rata-rata lo tulisannya gila hormat. Jadi, itu maksudnya apa? Yang saya khawatirkan dalam kehidupan ini adalah gila hormat. Orang tidak tahu bahwa saya gila hormat. Okay. Makanya saya perlu memberitahu bahwa saya gila hormat dan tolonglah hormat ke saya. Ya saya memohon dengan hormat saya dihormati gitu. Tolonglah. Benar. Tolong. Ya, tolong. Saya sih jangan ketawa, Mang Jasuy. Hormat. Siap. Tolonglah. Gak. Ya.
Tegagrak. Hatur nuhun bisa. Iya bener, ya, ya, nupas saya ulang ya. Di ITB main teh. Ayo nunggu kira ke bendera. Gini. Tolonglah, tolong. Tolong Coklat Riders, hormat dulu. Tolong beri hormat kepada Kapten John. Karena dia memang Kapten John. Oke, okay, semuanya. Hatur nuhun. Kepada Kapten John. Hormat. Hormat. Gek. Ari dua kanan kiri ya. Ya, iya bener nu urang keur ITB teh anu keur. Tegak. Gek. Hatur nuhun. Ya. Alhamdulillah bener. Ya. Iyo. Berarti Kapten John itu. Ari ta urang keur main teh ieu. Dosen fix, di ITB fix, ya. Tong ya. Ngancan mau urang ari ta. Kapten John dosen di ITB. ITB. Nah, ini buat giveaway guys ya. Oke, berarti berikutnya kita menuju ke segmen giveaway. Yeay. Alright semuanya. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Yo. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Kalian tinggal jawab pertanyaannya. Kalau kalian nyimak obrolan tadi, pasti bisa jawaban gampang sekali. Giveaway now. Lumayan hadiahnya pasti jaya. Ini pertanyaannya nih, Kapten John. Jawabannya baru aja kita sebutin ya. Pertanyaannya adalah Kapten John adalah dosen di A. ITS, B. ITM, C. ITC, tukang KN, B, D, ITB. Silakan jawab A, B, C, D. A, B, C, D. Jawab. A, B, C, D. Banyak yang jawab D. Jawaban A, amburadul. B, beleguk. C, cilepeng. Dan ini jawabannya. Selamat untuk Atar Mauza Satria. Yeay, dapat apa yuk? Dapat t-shirt coklat retro. Oke. Selanjutnya untuk dapat uang Rp500.000. Dikocok-kocok. Mangga dikocok. Siapa yang jawab D, A, D, D, E, yeah. Aci Muhammad Ilham. Wow. Yeay. 500.000. Itu buat kamu. Anda bisa jawab, jawab dengan tepat. 500.000. Everybody. 500.000. Wow. Itu buat kamu. Anda beli jehu juga kupat tahu. 500.000. D, ITB. Untuk dua pemenang segmen pertama giveaway ya. Betul. Baik, jangan kemana-mana dulu. Pokoknya masih panjang obrolan kita. Masih ada giveaway berikutnya dan obrolan menarik lagi ya. Tapi berikutnya kita lihat dulu video social investment. Wow. Sokolah. Halo bro, Coklat Riders. Sekarang kita udah nyampe di Bogor bersama komunitas apa, Mang? Dari Katarsis MC. Nah, kita mau melakukan social investment di pesantren, pondok pesantren Riyadul Arya, Bogor. Nantikan keseruannya, tungguin. Dadah. Kami dari komunitas Katarsis MC Indonesia ingin memberikan bersama Coklat Retro, ingin memberikan sedikit sumbangan berupa beras, harap diterima. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk sumbangannya, semoga bermanfaat bagi pesantren kita dan semoga yang ngasihnya mendapatkan sedikit yang lebih banyak lagi. Amin. We'll be right back.
Wow. Oke. Malam ini balik lagi di Coklat Retro Culture Talk ya. Tadi kita sudah lihat video social investment dan berikutnya kita akan ngobrol lengkap dengan teman-teman dari Katarsis, Katarsis. MC Bogor. Boleh bisa langsung tersambung malam hari ini teman-teman Katarsis MC Bogor. Hai. Halo. 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 Jelas ya suaranya, jelas ya. Asik. Jelas. Aman. Kang, coba perkenalkan ya di Katarsis aya tiluan nu kotak-kotak. Berarti kiri orang ya, kiri orang. Ta. Tidinya weh heula. Saya Dewa dari Katarsis MC. Dewa. Oke. Okay. Katarsis. Ya. Oke. Okay. Berikutnya saya Adit. Adit, oke. Okay. Saya Fajar. Fajar. Oke. Okay. Katarsis MC. Ini kok nge-freeze ya? Oh, udah. Oh, iya, oke, okay, iya, baik. Iya. Katarsis MC. Katarsis ini ada kepanjangannya atau gimana, Kang? Enggak, itu kebetulan namanya. Namanya. Menang di mana eta Katarsis? Menang di mana eta ngaran? Jadi Katarsis MC itu kita ngambil nama dari Yunani ya. Oke. Okay. Yang artinya pembersihan atau pensucian. Jeroes. Kalau diceritain sih bisa full ya, full day. Soalnya panjang banget. 2 episode memang. Tong, di situ nuh aing. Penyucian diri. Ya udah, pokoknya penyucian diri Katarsis. Ya. Ini kan klub motornya, Kang. Ya. Ini klub motor Katarsis, motor naon spesial atau ada sesuatu atau nyampur? Ah, untuk motor sih kita nggak terpaku sama motor, harus motor tua atau terutama sih harus agak klasik, terus custom juga, yang penting di bawah tahun 90-an. Di bawah tahun 90-an ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh. Oke, okay, boleh gabung. Oh, nah, nyampur berarti. Selama pandemi ini gimana kegiatan bermotor dan komunitasnya di Bogor, Kang? Kalau selama pandemi sih, pas awal-awal corona ya, kita pernah, sempat bagi-bagi masker. Jadi kebetulan di salah satu anggota kita tuh ada yang bisa bikin masker lah gitu. Produksi lah tukang jahit itu ya. Nah jadi kita produksi sendiri si maskernya itu kita bagiin sekitar Bogor. Oh, produksi masker sendiri, keren. Iya, kebetulan usaha apa bagian kreatif lah. Oke, dia Katarsis sendiri itu lahirnya. Berdirinya. Oh, berdirinya. Berdiri itu tahun berapa? Terus anggotanya ayeuna sabaraha? Kita itu belum lama ya, Mang. Jadi emang kalau kita sih nongkrong-nongkrong sama teman-teman anak-anak itu udah mulai dari, terutama saya sama dia ini udah dari SMP, dari SD malah. SD temenan, cuman baru SMP sekitar tahun 2011. Iya, 2011 saya main motor sama dia. Nambah lagi, alhamdulillah kita kebentuknya itu ya dari kumpulan inilah. Ya, anak-anak yang nongkrong lah. Dan baru 2018. Oh, Katarsis terbentuknya. Oh, 2018 terbentuknya. Iya. Berarti kurang lebih ini hampir mau 2 tahunan ya. 2 tahun ya. Oh. Terus member udah banyak member. Ah, kita mah jangan-jangan keluar nunggul di rupanya. Yang penting kita makan sekretaris apa di luar. Kumpulnya itu kumpulnya bertemannya berkeluarga baru ya, kita jadi punya keluarga di mana-mana. Ya, kira-kira ada berapa orang? Halo. Tapi mana ada diceritakan mah? Udah ceritakan we. Ceritakan. Bisi nanti tiba-tiba ada dari sini ngelihat, saya orang Bogor, saya gabung, nah kan boleh. Sekarang ada berapa, kalau ngumpulnya di mana biasa gitu kan maksudnya? Kalau sekarang sih pas ya bikin jadi kesebelasan sepak bola ya. Oh, baru sebelas. Kirain ini tadi bertiga ya, ketua wakil sekretaris tadi. Tapi kalau segitu saya mah lebih situ tong reating, kayak mah amun geus gede, pasti riweun tong, mendingan kudu solid. Saeutik solid eta juara eta. Geus kubu gitu nya. Geus riweuh reating mah.
Aing mere nyaho. Kalau kita sih lebih mentingin apa ya? Quality over quantity lah. Walaupun sedikit itu juara itu. Ya betul betul. Bagus. Pokoknya selain silaturahmi terjamin. Benar, itu yang paling penting. Nah, selain acara kopdar ataupun touring itu ada kegiatan-kegiatan lain juga enggak teman-teman komunitas Katarsis di Bogor? Terutama tadi pagi kita kan bersama tim Coklat Retro ya, diajak ya? Udah terima kasih banyak udah bisa diajak social investment ya tadi ke apa? Pesantren Riyadu Jan Riyadu Aliyah. Nah, ini buat Kapten John, ada pertanyaan enggak buat yang ini 2018? Karena saya tahu Kapten John juga anak motor dan sudah menjadi sesuatu motor kolot di Bandung waktu itu. Dan dia mendapat sesuatu, ya HCB mah kolot bisa tentu. Nah itu tolong memberikan pertanyaan atau enggak, petuah lah. Dia mah budakannya. 2018. Boleh tuh. 2018 satu. Nah itu, ini dari Kapten John nih, Kapten John. Pertama enggak, saya saya doakan semoga kalian gondrong. Amin mal. Amin. Terseri dengekeun. Semoga siap. Semoga gondrong rambutnya, gondrong jiwanya. Jadi kalau sudah gondrong jiwa nanti jadi banyak kegiatan yang keren-keren buat masyarakat sedunia. Jadi enggak Bogor aja. Amin. Pertanyaannya. Nah. Oh iya. Itu tadi belum. Kenapa ya, yang tengah sama sebelah kiri mirip saudara itu tuh? Tengah sama sebelah kiri. Itu kenapa mirip? Nah, itu dulu. Enggak. Padahal tadi enggak kosan. Ya, jangan-jangan beda hidung, beda hidung. Beda itu, beda bapak satu pembantu, jangan-jangan. Itu mungkin. Itu mungkin ibu Sunda, bapak Abri. Itu teh gitu. Jadi gitu. Nanti bapak tuanya gondrong ya. Emang pasti jadi gitu? Jadi gitu. Teman saya lain loh. Dia turunan Bulgaria. Ibu bulldog, bapak binaria. Serem dong ibunya bulldog, Pak. Oke. Okay. Ini oh nah itu pertanyaan, tapi ya itu buat nih dari Kapten John sebagai motoris punya akhirnya rekomong dia tuh. Oh iya, oke. Okay. Sebagai pemain gitar, gitaris. Oh iya, benar. Dia mah vokalis. Oke. Okay. Bukan drumis. Yes, sih. Tapi dia tidak pakai baju gamis orgasme. Loh. Kalau tidak pakai baju gamis. Kalau pemain keyboard orgasme. Organ. Kamu masih muda, jangan ikut-ikutan yang tua. Ini Kapten John mau ngasih petua buat teman-teman yang di Bogor supaya bagaimana. Ini klub motor yang belum sampai membernya 20 gitu leuwih, teu leuwih. Arisan lah, 11 aya. Ada yang 11. Ya, jumlah. Tapi teu naon, itu pertahanan asal solid aja itu. Nah, mau betul. Dan masih baru 2018, baru si 2 tahunan gitu. Nah itu gimana sebagai Kapten John? Tapi saya yakin, meskipun masih baru, kalian tuh punya cita-cita yang sangat besar. Jangan lupa menjaga kedaulatan, kebahagiaan NKRI. Oh siap, itu nomor satu. Sudah pasti. So deep, setiap ya. Setiap kelakuan Anda di jalanan maupun di luar angkasa, itu harus menjaga kesehatan, kebahagiaan NKRI. Sehingga Anda menjadi orang-orang yang terpuji. Wah, bagus sekali. Amin. Bagus sekali. Amin. Cuman pertanyaan saya, Kapten John. Hormat. Ketika di situ nggak sih, di luar angkasa. Saya ada naik motor di luar angkasa. Namanya helm aja, SNI. Itu, helm SNI. Emang ayah cap nuju ke luar angkasa. Naik motornya di daerah Margahayu. Enggak, ini helmnya mah bukan SNI lagi. Bukan standar SNI, standar akhirat. Luar angkasa, mana ke. Saudara. Catat. Itu. Tapi jero. Maksudnya naik motornya di daerah Margahayu. Oh. Neptunus, Jalan Merkurius. Ya, Mr. John. Ya benar. Harus tingkat tinggi. Aku gak kepikir loh. Iya. Soalnya kita mesti pakai jeep. Iya betul. Maka itu. Ke Hartop. Ya. Nah, itu tadi ya udah paham ya apa yang disampaikan Kang John ya.
Nah, Kapten John, benar. Tapi kalau boleh tahu kultur bermotor di Bogor sekarang seperti apa, Kang? Ya, apakah kalah sama angkot? Masih kalah sama angkot. Gimana Bogor? Masih kalah sama Talus sih terkenal. Oh, Talus. Sama Talus. Iya, si Talus. Bogor ya. Talus menjuarai angkot. Ya, ya, Talus. Si Talus, si Talus. Oke, ya tapi yang penting mah Bogor aman ya. Aman. Alhamdulillah. Pandemi aman, tidak ada PSBB ya. Ada masih ada kemarin. Ada beberapa daerah. Ada beberapa daerah. Ya, ada. Aman lah pokoknya. Jangan ngomongin PSBB lah. PSBB ku ada kepanjangannya, bisnis sensitif. Apa? Di Bogor mah enggak ada PSBB ya, aman ya. Kapten John coba dengerin dulu kapten. Apa itu? PSBB itu jangan ditanyakan, bisnis sensitif. Apa itu kepanjangannya? Karena PSBB itu kan kepanjangannya punya situ besar banget. Jangan ditanyain lagi. Ya kuku. Aduh. Jarak gitu. Ada ngeberi gidik. Oh iya. Orang mah lain ngeberi gidik lagi. Celegeng. Nyarik naon deui atuh da awewe hiji-hijina di dieu atuh. Aduh lalaki. Hormat. Bintang tamu lalaki. Rek naon deui. Hormat dulu. Hormat kepada Kapten John. Gak kelar-kelar nanti kalau Marus itu selesain dulu. Nah, ini buat teman-teman Katarsis MC Bogor. Apa yang pengen disampaikan harapan kedepannya dari teman-teman di sana? Boleh nggak satu lagi? Boleh. Tolong teman-teman Katarsis kalau lihat saya hormat. Katarsis. Coba, hormat Kapten John. Tolong kalau teman-teman Katarsis kalau lihat saya hormat. Coba hormat sekarang bisa nggak? Pimpin. Yang bareng. Kasih perintah. Siapa di situ ketuanya? Okay. Kasih perintah. Oke, okay, komandannya silakan. Serentak hormat. Ya. Kepada hormat kepada Kapten John. Kepada kawan saya. Oke, Abah. Oke. Pakai apa? Ayo. Komando saya ambil alih. Oke. Okay. Siap. Kepada Kapten John hormat. Gerak. Yeay! Gerak. Oke. Okay. Hatur nuhun. Berikutnya silakan apa yang disampaikan harapannya dari Katarsis MC Mangga. Harapannya lagi di situasi kayak gini ya, semoga Indonesia membaik. Amin. Amin. Semoga semuanya sehat selalu, stay safe. Ya kembali ke keadaan semula yang normal lagi lah. Terus untuk kedepannya untuk motor cycle entusias ya, terutama custom classic, semoga lebih jaya lagi, terus ke keluarganya lebih erat di mana-mana seluruh Indonesia, mau di Bogor, mau di Jawa Barat dan lain-lain. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Ada lagi. Semoga jaya terus buat custom klasik motor tua di Indonesia. Pokoknya mah hirup motor kolot lah. Baik. Terima kasih teman-teman Katarsis MC Bogor. Selalu kompak dan solid. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye bye. Sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mah seneng kalau lihat muka-muka yang pasangannya JKT48 kayak gitu tuh. Luar biasa ya. Hidup motor kolot tapi ngarorah kene kan. itu saya seneng loh. Benar. Semangatnya itu luar biasa. Betul. Itu harus kita pupuk. Saudara. Kita lanjutkan segmen berikutnya dengan video visit outlet. Silakan. Okay. Dulu Cokot Riders, Retro Riders, sekarang kita ada di Bogor bersama komunitas Katarsis Bogor. Kita mau mengunjungi sebuah outlet di kota Bogor. Bagaimana kelanjutannya? Mohon kita ikut. Assalamualaikum Kang. Kami perwakilan dari Cokot Riders nih, mau nanya-nanya nih sama komunitas Katarsis sama yang punya outletnya Kang nih. Apa aja sih yang dijual di sini? Jarum coklat apa aja sih? Ya, coba jelasin.
biasa, ada coklat ekstra sama coklat filter. Oh. Yang laku? Yang laku di sini paling laku coklat biasa. Coklat biasa, coklat biasa. Biasa. Berapa hari bisa sehari bisa berapa tuh? Sehari paling dua hari bisa dua slop. Dua slop. Kalau malam minggu beda lagi. Oh, lebih banyak lagi. Kalau malam minggu, malam Sabtu bisa lebih banyak lagi. Itu tempat tempat di mana sih? Jelasnya alamatnya di sini di mana? Ini di Kampung Cisempur, RT 2 RW 3, Desa Cinagara. Oh, begitu. Mudah-mudahan tokonya semakin laris, semakin laku, semakin penjualan coklat tertentunya semakin banyak. Amin. Pokoknya maju terus. Ya, sukses. Terima kasih, Kang. Maaf udah mengganggu. Assalamualaikum. Yo. Balik lagi di Coklat Retro Counter Talk ya. Makin seru segmen keempat bersama dengan Kapten John. Harus gitu loh, yang dalam penyebutan. Oh iya dong. Kapten John. Tadi kita sempat membahas soal karya beliau di Flyover Antapani ya. Exactly. Nah, ternyata dia bukan hanya itu. Aingnya yang nyanyi tapi rada karagok nih tadi. Jadi ternyata karya beliau itu bukan hanya Flyover Antapani. Ada juga di terminal Long Bamboo Station. Yes, di terminal Leuwi Panjang. Eta saha anu panjang. Nah itu ternyata beliau juga ada karya beliau. Nah, Kapten John, tolong ceritakan lah. Benar, gimana ide-nya. Ceritanya ini? Ide, nah itu gambarnya tuh ada nih. Ide-nya gimana? Gitu. Segede sebanyak itu. Mau li laguan? Iya nama, mau li laguan. Iya, seriusnya. Ya, serius, iya mah serius. Ide-nya naon, entong saro jeung tadi, kan beda pasti. Beda-beda pasti. Oh, beda. Pasti okay. Beda. Dan ini terminal gede banget ya. Luas banget gede. Nah, oke, okay, jadi waktu itu ini... terminal ini dibangun lobinya sekitar tahun 90-an katanya. Okay. Dan memang waktu pertama saya dipanggil sama Kadishub namanya Pak Didio gitu. Oke. Okay. Itu gelap. Suram, gitu. Suram gelap tapi kualitas bangunan masih bagus. Oke. Okay. Mungkin ada bocor-bocor sedikit, ternyata ketika dikerahkan tukang ke atas ini hanya genteng meleset mungkin gara-gara ada kucing berkejaran berlarian. Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. Sehingga genteng meleset bergeser 2 cm. Ketika hujan itu air masuk menetes. Okay. Kalau menetes biasanya ke bawah. Okay. Setelah ke bawah itu kerangka kan akan belok kanan kiri dikit. Oke. Pas bagian itu tolong jangan diceritain. Langsung ke intinya aja. Nah, oke. Okay. Jadi kemudian ini masih bagus. Jadi tinggal dibetulin itu gentengnya. Oke. Okay. Kemudian saya membayangkan bagaimana terminal itu menjadi apa ya? Membuat orang gembira. Okay. Nah itu kemudian kegelapan apa image yang gelap ini saya coba bikin simulasi dengan teknik 3D digital tim saya. Oh. Wih hebat punya tim you know. Bukan tim bola ya. Okay, bukan. Tim sukses tapi kan. Tim sukses. Okay. Sukseskan terminal. itu penting ya. Penting. Sukseskan terminal. Nah. Saya bikin konsep, jangan dilaguan. Amun dilaguan saya tanya langsung nyokot irama. Main di mana itu? Saya kebayang ngomong nabi kesenggolan, kebayang nyanyi. Nanti kita suruh nyanyi. Ya nanti. Kalau iya cari tahu lah. Saya suka gemes kalau begini. Iya itu. Ini menyanyi apa cerita? Oh cerita dulu. Cerita. Mohon maaf. Cerita mural terminal. Ini ngarannya juga kultur talk bukan kultur song. Kultur song. Nah kemudian. Aduh rada muncul kain. Iya mau cari ketamu undangan. Iya. Maaf Kapten John. Hormat. Capek. Hormat kepada Kapten John. Pada kaos Kapten John. Hormat kepada kaos. Iya. Okay. Cerita terminal Leuwi Panjang. Saya amati bagaimana orang lalu lalang di situ. Kalau lalu ke depan kan? Iya. Kalau lalang balik. Lalu balik. Lalu. Jadi si bolak itu bocah balik. Berarti baru dak Satpol PP eta pulang pergi. Satpol PP pulang pergi eta berarti lalu lalang dari terus lalang. Setelah lalu lalang lalu lintas
Ada Irma Suryani eta mah lompatna kana lalu. Heula can tamat heleh. Irma lompatna. Oh, iya. Kaget 30 SPK. Wis lewat ya. Soalnya lah. Udah 1 Oktober udah sakti loh kita. Oh, iya, Pancasila. Okay. Lanjutkan Kapten John. Hormat kepada Kapten John. Kaos. Hormat kepada kaos Kapten John. Tadi sampai di mana? Lanjutkan. Lalu lalang. Jadi orang pergi keluar kota naik bus itu ternyata apa ya, tidak ada lebihnya. Mm-mm. Jadi cuma jalan lewat. Apa is, jalan dan malamnya saya mati juga banyak istilahnya gelandangan tidur okay. Situ ya. Kalau mau diusir ya kasihan. Akhirnya saya pikirkan bagaimana supaya suasana menjadi terang benerang lewat konsep warna juga tetap saya ingin abstrak. Abstrak masih tetap abstrak. Abstrak. Jadi tidak akan tidak akan ada gambar yang bisa dikenali di sini. Tapi komposisi warna saja cukup tinggi sekali. Tinggi sekali. Tinggi. Jadi kalau stagger itu saya enggak berani sampai atas. Oh ya? Enggak berani. Kalau sama cita-cita saya setinggi mana? Cita-cita cita-cita saya tinggi loh. Tinggi. Coba tanyain sama cita-cita tak. Cita-cita penyanyi, cita-cita aing. Oh, cita-cita. Jangkung loh cita. Sehingga, lanjutkan. Hormat kepada gila hormat. Kaos orang tadi nggih, orang tadi nggih enggak. Iya benar. Oke. Okay. Lanjutkan. Stagger. Tinggi. Jadi ketika gambar tiga dimensi digitalnya sudah ketemu, Kapten itu ya. Pentolnya tolong dinaikin. Nah itu. Kemudian ya. Tes coba di A. Suara. Baik cerita nyanyi. Di saat ini ingin ku bercerita lagi. Oke, asik. Tentang terminal lewi panjang. Hormat dulu. Oke. Hormat kepada Gila Hormat. Kaos. Oh, Kapten John. Kapten John. Gerak. Ya. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Atur nuhun. Jadi kemudian setelah tiga dimensinya digital tiga dimensinya tercipta. Dapat. Baru kemudian bisa dibayangkan orang lalu lalangnya seperti apa, pencahayaan seperti apa. Kemudian kita bikin simulasi pencahayaan itu. Kemudian setuju, ketok palu, baru kita mulai bekerja kurang lebih satu bulan untuk pengerjaan. Satu bulan untuk pengerjaan dan itu terdiri dari 10 orang. Pekerja? 10 orang bekerja. Okay. Kemudian, di situ mulai kerasa efek dari gambar meskipun belum jadi. Misalnya, seseorang berangkat mau keluar kota bawa tas. Yang sebelum ada gambar, orang hanya nunduk berangkat lalu kan. Tapi ketika ada gambar menjadi lalang. Jadi dia ngerem, lalang, kemudian I know you. Kemudian mulai bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya ada di sini? Orang itu begitu. Sehingga tidak jadi pergi. Ya. Sehingga dia ketinggalan. Ketinggalan bis. Anjir. Ketinggalan bis. Jeroknya. Jadi jero pisan, benar. Di situ kadang-kadang aku merasa bersalah. Oke. Iya. Pas bagian bersalah ya aing resepil. Sering saya renungkan. Oke. Kenapa jadi begini hidup ini? Dirubah itu gambar warna atau apa dirubah enggak ketinggalan sih. Kemudian begitu ada, jadi ngerem gitu, kemudian mau pergi jangan ada yang kemudian pergi, ada yang jangan. Kemudian bertanya dan lain-lain. Nah setelah sebulan jadi orang makin tidak pergi. Ada lagu nggak lagi nggak? Boleh. Okay. kasih di, main di mana? Di G. Oh lalang, tidak jadi pergi. Yeah. Oh lalang, jangan pergi, bis ada,
biarkan dia berangkat. Kamu tetap lalang, kamu tetap lalang. Oh, lalang. Nih, maaf ya. Teman saya ada namanya Lala, tapi si Dadang juga mau pergi. Dia tetap Lala atau Dadang? Lalang, Pak, ini ya, lalang. Tadi, kamu tetap Lala, kamu kan dia di terminal. Saya Dadang. Kalau tetap Lala. Tapi tahu enggak ada sebuah album tahun 70-an? Yang mana nih? Dadang Pasti Berlalu. Ah, itu. Badai. Pikiran gua album. Badai pasti berlalu. Badai, badai, saudara, saudara. Mohon maaf 20 menit ini baru pertanyaan pertama. Isi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasti ada berapa yuk? Itu bagian kamu. Iya, ini baru pertanyaan pertama. Jadi maaf ya, maaf nih, maaf, maaf. Kan bisa minggu depan. Minggu depan kita ada episode 2. Iya, iya. Maaf ini mah, episode 2 aja. Jadi waktu saya kuliah di ITB dulu, saya diajarin hidup ini harus berkonsep. Nah, betul. Ini tadi baru sampai di konsep, tuh, belum teknis. Belum. Jadi ada episode Gila Hormat 2. Ya. Sempat tahun baru aman bintang. Itu tadi terminal udah kejawab belum? Panjang. Yuk, pertanyaan kamu belum? Ya, udah kejawab tadi, belum? Tentang. Ini mah aman buat program sampai tahun baru. 2 bulan lebih panjang. Terminal lebih panjang tadi kan sampai steger tadi ya. Ternyata ada 10 orang yang ngerjain ya, kapten ya. Terus orang-orang banyak yang ketinggalan bis, tapi akhirnya gimana? Menyalakan. Tapi tetap gembira. Tetap gembira. Hidup ini kan harus optimis. Dia selalu berkata begini, biarkanlah bis itu berlalu sekarang, masih banyak bis yang lain. Jadi orang itu di situ, kemudian merenung di situ, bertanya kepada diri sendiri itu sangat penting dalam hidup ini. Kenapa saya di sini? Kenapa saya pergi? Lalu dia mulai mempertanyakan eksistensi dirinya. Lalu sampai di mana saya hidup dan sampai kapan saya hidup? Sehingga perlukah saya pergi? Itulah ada lagu Dadang Pasti Berlalu. Iya. Iya, dari Bandung mau ke Jakarta pikirannya berat ya. Makanya di musikan kayak Godfather gitu. Mafioso ya mah permainan. Oh, right. One color day. Foto. One light song. Anjir. Rar. You know this song. Speak softly like. Ah, jangan saya jadi saya jadi ingat waktu ngerjain lebih panjang. Sedih pisan ya. Sedih. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua. Ternyata ini hadiahnya 2 juta ya. Belum. Lain-lain ini ya, belum ya. Ini balik lagi karyanya. Karyanya Kapten John ya. Ada yang unik juga. Ada lukisan yang disulam oleh ibu-ibu. Ini nanti ada foto-foto ibu-ibu menyulam. Gimana nanti prosesnya? Itu. Nah. Ya, Kapten John. Ibu-ibu yang menyulam. Ini juara loh. Ini Kapten John. Snorkeling. Ini jadi seni mural. Tapi yang pertama, ting pertama di Indonesia, ting naon ya, saya baca di Google tuh, ternyata dia membuat sesuatu mural di kain sutra. Wow. Saya harus luruskan ini. Luruskan. Ya, ya. Kalau mural itu harus di dinding. Ya? Berarti atau di media up. Yang tidak, bukan kanvas, bukan kain, dan lain-lain. Okay. Mural itu berasal dari murus, kata bahasa Latin. Itu di dinding. Oh, pada perkembangannya, ketika di meja, di apapun yang tidak konvensional, di medium-medium seni, itu mural. Mural. Tapi kalau ini, ya seni lukis. Oh, ini cuman seni lukis. Ini saya melukisnya di sutra. Oh, ini melukis di kain sutra. Di kain sutra, jadi bukan di kanvas. Bukan seni mural? Bukan, ini seni, ya seni rupa aja, tapi bahannya dia dibentangkan pakai kain sutra, kain polyester juga. Kain katun yang bersifat seperti sutra. Betul. Dilukis, kemudian disulam, dilukis, disulam sampai merasa selesai. Nah, kenapa ada ibu-ibu tadi? Ya. Jadi saya sejak zaman dahulu kala ingin berkonsep bahwa kenapa tidak kita bikin kegiatan seni yang bisa menciptakan kehidupan.
Makanya hashtag dari galeri John Martono ini adalah seni bersama, kemudian dibalik menjadi bersama seni. Berarti kita bisa hidup di dalam seni dan kita sudah hidup di dalam seni tersebut. Makanya saya berkolaborasi dengan tetangga sekitar untuk mereka bekerja dan saling membutuhkan, dan dia bagian menyulam atas arahan dan petunjuk undang-undang saya, sehingga dia tidak salah menyulam. Jadi dia harus belajar dulu, setelah disulam saya lukis, kemudian disulam lagi sampai merasa beres saja dah karya-karya saya. Kalau kata Kang Budi kan kumaha aing ya, musik-musik aing. Jadi karya-karya saya gimana saya dong. Kemudian nah di situ saya punya jadwal berkarya. Misalkan target 2022 saya harus berkarya seperti apa dan lain. Tapi memang ada sejarahnya. Dulu sebelum saya masuk ITB itu saya sudah ya berpameran lah. Melukis, berkamera. SMP, SMA memang suka melukis sudah, ya? Sudah melukis. Jadi sudah melukis. Waktu SD itu guru saya bertanya, John pengen jadi apa? Saya bilang ingin jadi seniman. Begitu. Ternyata jadi benar. Jadi benar ya? Jadi benar, bukan jadi seniman. Jadi benar. Jadi benar, belum jadi seniman. Guru saya, bisa kamu ditanya, kamu mau jadi pemain gitar? Iya. Nyalain aing, tanyakan ke guru dulu. Lain aing itu contoh. Bisi we bener jadi pemain gitar. Kan saya jurusan tadi mau ngomong ya coba. Jadi bener. Kan saya kuliahnya kan studio tekstil. Betul. Jadi kemudian waktu itu saya bercita-cita bagaimana kalau tekstil ini wilayahnya di seni, bukan di desain. Nah, pada saat kebingungan begitu ya yang namanya seni itu kan semacam kita harus meng-create ruang-ruang kebaruan, dunia kreasi, dunia kreativitas, sehingga selalu terjadi kegelisahan. Saya harus berpikir apa, harus berkarya apa. Nah itu yang kemudian membuat saya semakin sering bertanya kepada diri sendiri, kuatkah John ini berkarya, sehingga sampai di mana karyanya. Kemudian saya berkarya seni tekstil mungkin kurang lebih 10 tahun dan event tertingginya itu ada di Polandia. Itu Polandia. Seumur hidup kita hanya berkesempatan sekali ikut dan itu seleksinya 3 tahun. Untuk ke situ. Setelah masuk sekitar tahun 2000-an terjadi kegelisahan lagi. Apakah masih tetap di sini? Kemudian ya aku bikin karya yang ya mungkin sementara ini begitu. Jadi melukis, disulam, melukis. Dan itu sebenarnya bukan tujuan utama, tapi adalah mencari ruang, kemungkinan-kemungkinan ruang rupa yang baru itu yang penting. Jadi sebenarnya, apa iya seperti ini karyanya? Enggak. Jadi ya sudah, bekerja saja. Kalau sekarang kelihatannya seperti ini, ya inilah hasilnya. Nah ini emang tapi benar ya? Maaf terlalu serius ya, jawaban saya. Ini Kapten John yang saya lihat di sumbernya Wikipedia, enggak tuh dia sahat nyawanya, tapi Wikipedia ieu mah bahwa Kapten John ini sebelumnya terkenal sebagai pelukis pertama di Indonesia yang menggunakan kain sutra sebagai media pengganti kanvas. Nah, si Wikipedianya ting dia ge enggak tahu siapa. Tapi jadi, emang bener. Kunaon? Nah, bet kepikiran. Kan. Nah, bet. Itu ya, saya nyawa seniman, tapi nah bet kain kanvas lain kan kafan gitu. Iya. Nah, bet. Kalau kayak kan dengan anak seniman harus tanya dulu lah. Ide nanti mana? Kalau kayak kalau kain kafan saya takut melakukan. Oke. Ini membayang-bayangi. Iya, oke. Masa harus gali kubur? Baru melukis. Dia enggak jawab. Oh, iya benar. Ya, jadi kan selalu begini, seniman itu selalu berpikir dalam pertanyaan. Oke. John mau bikin apa? Iya gitu bikin ini. Nah, makanya cari kemungkinan baru ya dari segi konsep, teknis. Kan namanya juga seni rupa, rupa-rupa. Out of the box. Sehingga begini, kalau orang mampir ke studio seniman, katakanlah Kang Budi misalnya. Betul. Kemudian mampir ke Kang Saswi, kemudian mampir ke John. Nggak mampir ke dia enggak, jadi langsung aja ke sini. Iya, kasihan saya. Tong sih sok minta duit. Seandainya orang yang mampir itu kemudian berkata, "Asarwa wae euy, dari Kang Budi, Kang Sasuki, John. Dunia ini tidak rame." Sehingga itu yang kemudian John lu mesti bikin yang di luar teman-teman yang sudah ada. Out of the box.
Nah di situ. Itu nah di situ terjadi pertanyaan terus. Iya gitu gini, iya gitu gitu terus. Namanya seni rupa, kalau nggak dicoba kita tidak akan pernah tahu. Betul. Emang benar merahnya seperti ini, ya. Emang benar. Terus mencoba, 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 mencoba. Oke. Lagi. Sementara ini jadinya begitu. Nah, ini Cokelat Rider sudah tahu kan semuanya dia bahwa dia tuh seni rupawan. Seni rupawan. Ya, pokoknya mah dia berbidang dalam seni. Tapi kan apakah benar dia anak motor? Karena kultur tok. Itu berbicara soal motor. Tampilan foto dari Binter Mercy. Nah, eta. Ini ya. Nah, ieu motor saha? Kapten John. Ini motor saya pertama di Bandung. Tahun berapa ini? Ini Winter Mercy tahun 83. Okay. Sesungguhnya saya menabung tahun 92, baru okay. Kebeli tahun 95. 93? Oh. Baru kebeli tahun 95. Okay. Ingin sekali punya motor. Kabelina iya Winter Mercy. Lihat senior-senior punya motor yang keren-keren lah. Yeah. Cuman kan hidup ini harus bertahan. Yeah. Jadi aku dengan adanya uang yang cukup itu, udahlah Winter Mercy aja yang CC-nya cukup di 200, cukup ke badan, kemudian baru carilah koran pikiran rakyat. Oh, okay. Ada sebuah alamat di Jalan Indramayu nomor berapa lupa lagi itu punya seorang tentara, kemudian saya beli yang penting standar. Orisinil. Dia ini saya rubah Kang, tapi okay. Ini masih ada bahan-bahan, kemudian dikasihlah gitu. Dan kemudian ya alhamdulillah gaya dari Antapani pakai motor ke kampus. Motor ya Winter Mercy waktu zaman itu masih kayak motor gede loh. Ya. Iyalah. Sampai di Dipati ukur mati. Aduh. Mogok. Parung. Biar bensin atau kemayut? Gak tahu. Oh. Pokoknya didorong weh sampai kampus. Kela di mana? Dipati ukur. Dipati ukur. Di sebelah Singapura Bangsa. Masih deket. Singapura Bangsa sampai ke ITW mah deket. Okay. Bangga sampai kampus. Masih bisa lah. Pasat pam ikut. Okay. Anyar weh, iya anyarnya ada orang. taruh di gerbang satpam. Udah. Dah. Gaya wehnya pakai Winter Mercy waktu itu ya, original deh. Original. Kemudian aki dicas. Yang saya ingat waktu itu tiap malam saya ngedorong saya ngontrak di sekitar Tubagus Ismail. Oke. Okay. Sampai tukang ojek tuh sampai gini. Kang, nah dorong tiap malam. Iya weh, kunaonnya. Nah, ternyata spool. Oh, sepuluh, ya. Setelah dibetulin, jadilah nyala. Wah, aman. Perdana aman, langsung ke Tasik. Kang John. Oh, ke Tasik. Kang John. Motor sekelas Winter Mercy itu kisaran seberapa? 80. Zaman itu di iklan pikiran rakyat 1.500.000. Nah, kemudian kebak. Saya tawar menjadi 1.225.000. Ya, edan tuh. Enggak bayang tahun ayo dah. Sekarang mah itu jadi harta karun. Ngeri panas. Ketika mogok-mogok ya, itu. Sebenarnya udah putus asa tapi kamu mah bakal saya sayang seumur hidup. Berat ya untuk 1 juta sekian juga berat. Kemudian berat. Harus nabung lagi. Mungkin sekitar 1 juta lagi supaya seluruh mesin diganti dalam-dalamnya sampai terakhir karburator, ban, okay. Sampai sekarang bagus. Wih, keren. Masih ada itu motor? Masih. Masih dipegang? Masih. Dilukis nggak di Winter Mercy-nya, Cuman nggak dilukis, pola tankinya aja yang kalau Winter Mercy itu kan poletnya ada silver merah begitu ya, yang tankinya Cobra disebutnya kan. Oh iya. Yeah. Kan kalau 80 sampai 83 awal kan lurus, ini 83 akhir jadi agak gede gitu. Oh. Cuman polanya dirubah aja biar rada beda sedikit lah gitu. Oh, gitu. Oke, baik. Sampai sekarang ada teman-teman kalau sekarang ketemu, Kumajun, Winter teh sehat. Jadi saya nggak pernah ditanya sehat atau enggak. Tapi motornya sehat. Alhamdulillah sehat. Motornya yang ditanya ya. Motornya. Saya sudah berjanji akan memelihara dia sampai kapanpun. Oke. Jadi dengan segala suka dan sukanya. Saya nggak pernah bilang suka duka. Tapi suka dan sukanya sampai sekarang. Ya, Kapten John, setelah itu dapat motor apa lagi? Setelah Winter Mercy ada Kawasaki tahun 74. Kawasaki terkenal itu. Dia 3 silinder 2 tak. 3 silinder 2 tak. Jadi disebutnya Kawasaki Triple H. Berarti H2. Kalau yang H1 itu yang tahun 69 sama 3. Cuman saya yang seri 250 cc. Itu ya bayangin aja RA King kali 3 lah gitu.
jadi suara teh cempreng. Luar biasa. Wah, asik kalau jalan lurus, kalau belok enggak. Pokoknya dulu kalau waktu ngontrak di Sukaji, pikir kalau udah dari Cipakanti bawah lurus, wah seneng jam 1 malam lurus lewet gitu. Ya. Tapi begitu belok rada berat. Oh, oke. Okay. Nah, itu motor kedua. Oh, motor kedua. Selanjutnya? Selanjutnya ada saya beli Binter Mercy lagi, kemudian saya bikin modif kayak ya model British gitu lah. Nah, ada teman suka pengen dong ini yang kesu bawa weh. Nggak usah dibeli, tapi lama-lama ya udah beli berapapun lah sahabat. Setelah itu belum ditanya ya motor apa lagi gitu. Nah, iya, ya itu. Setelah itu itu kan karek motor. Saya sempat karek Jepang-Jepang ngukul, Jepang-Jepang ngukul. Banyak. Makanya saya next. Next masih Jepang waktu itu. Trail. Trail. Oh, motor trail. Oke. Suzuki Yamaha KLX. KLX. Sebenarnya sebelum trail. Oh ya, trail dulu. Motor banyak ya. Setelah itu ini Amerika. Wow. Donald Trump? Bukan. Elvis. Motor Amerika berarti HD. 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 Sampai sekarang masih ada HD ya? Ada yang pertama dulu Sportster. Yang banyak dong. Berarti kita langsung lihat aja video beliau melukis motor. Itu motor-motor. Silakan coba dilihat videonya. Bukan seniman aja ini. Videonya seperti apa coba. Kita lihat ya. Suka motor beliau ini. Tuh. Sebulan lebih ini belum selesai. Saya senang detail. Ya. Okay. Ini punya teman juga. Wow, Vespa. Ini Vespa tahu ya, dibikin ya, desainnya ya. Ini aku melukis di depan galeri di halaman. Sambil menikmati sore-sore yang indah. Di video ya, pendeknya ya. Resep motor. Benar. Juga keahlian seni, melukis dan sebagainya. Wah. Benar. Juga di samping itu suka nyanyi, punya hobi menyanyi. Betul. Juga. Berarti betul, ini betul. Hobi menyanyinya memang masih ditekuni sampai sekarang atau gimana, Kapten? Ya namanya juga bersenang-senang, jadi ya ya menyanyi kapanpun jika ada kesempatan. Awal mulanya gimana tiba-tiba memang suka menyanyi? Awal mulanya sebenarnya waktu di kampung. Oke. Suka ikut menyanyi-menyanyi di RRI begitu. Ih, seniman. Lebih suka mana nih? Seni lukis, seni rupa, atau seni musik? Sebenarnya seni rupa, tapi kan vitamin kehidupan ada di seni musik juga. Oh. Ya. Harus lengkap. Di jero. Maaf ya. Nah, eta di jero dieu gitu maksud saya. Di dia. Nah, eta. Amun di dieu mah di pundak atuh. Rokib Atip ya mah. Pundak-pundak heula. Pundak heula. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Lengkap itu tadi ya. Iya, betul. Itu juga melengkapi kehidupan. Jadi lebih ke seni rupa ya. Kalau ditanya sebenarnya agak berat sih, tapi kan memang awal hidupnya di seni rupa. Ya. Jadi merasa bisa menyanyi apa ya, malu-malu awalnya, kemudian begitu. Kapten John, sebelum ke ngobrolin ke seni musik ya, saya lihat di Instagram Kapten John itu ada seni instalasi ya. Oh iya. Ya, selain ngelukis, tapi membuat sebuah seni instalasi. Ya. Itu jang naon, jang di mana eta? Emang mumpung usum, jadi apakah dibikin atau enggak, apa? Jadi nanti akan ngerasain juga lah. Jadi gini, ketika kita berkarya itu kan selalu itu tadi balik kepada bagaimana kita mendevelop karya kita. Buatlah alternatif dan lain-lain. Jadi saya mengistilahkan, saya selalu penasaran dengan diri sendiri. Kemudian belajar memahami diri sendiri. Okay. Kemudian dibuatlah kita, okelah ini dua dimensi, kita coba dong tiga dimensi. Nah, kemudian apa nih?
kemudian mulai dari plastik, kemudian besi, dan ya kalau tadi konsep instalasi, jadi kita membuat sebuah rangkaian gitu. Lebih dimensinya lebih banyak ya. Kemudian ya mulai meruang tiga dimensi, kemudian suatu hari aku bikin karya tiga dimensi di hotel, boleh sebut namanya ya, Hotel Hilton Bandung. Kemudian kita bikin konsep bersama apa ya, kurangi pemakaian plastik, sampah plastik dan lain-lain. Kemudian Hilton itu juga punya program seperti itu. Nah itulah kemudian plastik-plastik dari minuman kemasan air mineral yang dia punya, saya minta dikirim tiap weekend. Kemudian dibikin semobil-semobil, kemudian biasa dicoba dulu, ini bisa jadi apa, bisa jadi apa. Kemudian begitu kebayang, saya bikin pola-pola, kemudian tetap dibuatlah simulasi tiga dimensi lewat teknologi yang ada. Kan jadi di seni rupa itu dinamis, betul. Kita tidak boleh ketinggalan teknologi. Jadi teknologi yang ada kita manfaatkan untuk mempermudah, kemudian juga supaya cakrawalanya lebih luas, lebih gampang. Setuju, jadi setuju. Jangan sampai ketinggalan teknologi. Nah ini buat Coklat Riders itu makanya memperluas wawasan. Benar, karena kan peluang ide itu nggak datang berkali-kali. Betul. Nanti bisa dilihat lah. Oke. Okay. Instagramnya @JohnMartono. John Martono. Rounders. Pentil air turun. Turun. Longsor ya. Udah. Iya. Nah kayak gitu. Gitu ya. Baik. Untuk Coklat Riders, kalau tadi sudah mendengarkan obrolan yang sudah disampaikan Kapten John, pasti tahu jawaban giveaway yang kedua. Wey. Karena saatnya giveaway. Yo. Asik. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Kalian tinggal jawab pertanyaannya. Kalian jawab tadi pasti bisa jawabannya pas sekali. Giveaway now. Lumayan hadiahnya pasti jaya. Silakan disimak baik-baik Coklat Rider semuanya ya. Pertanyaannya adalah, apa motor pertama Kapten John? A. CB100. B. Binter Mercy. C. HD. D. KLX. Nah. Silakan jawab A, B, C, D. Silakan dijawab pertanyaannya. Bisa jawab A, bisa jawab B, juga bisa C, apalagi D. Tapi yang betul pasti dikocok-kocok. Nonoreana. Selamat untuk Angga Wijaya. Dapat apa yuk? T-shirt Coklat Retro. Oke, dapat t-shirt. Masih ada lagi 500.000. Ini mah duit hungkul. Saya dipotong pajak. Emang dipotong pajaknya? 500.000 ini mah 500.000. Silakan dikocok yang jawabannya benar. Zen. Selamat untuk Zen Zainti TV. 500.000 itu buat kamu. Karena bisa jawab dengan tepat. 500.000. Wow, 500.000 itu buat kamu. Buat beli gehu juga kupat tahu 500.000. Wah. Selamat dua pemenang sekaligus. Sudah ada 1 juta yang bayar. Betul, tenang masih ada lagi. Ya nanti buat Coklat Riders, kalian bisa nulis komen-komen terunik ya di kolom komentar YouTube channelnya Coklat Retro, karena nanti komentar terunik kita akan pilih dan akan berhak mendapatkan uang senilai Rp500.000. Jadi silakan siapkan dari sekarang pertanyaan atau komen terunik. Ya. Buat Kapten John maksudnya. Kapten John ya. Buat Kapten John, betul. Dosen seni rupa, anak motor, ngomong naon we lah. Dari jelas lagi gelo, kalau mau tanyakan we. Oke. Apa yang kamu mau? Wah, Coklat Rider semuanya, kita juga ingin mengucapkan selamat buat komunitas Retro Brothers.
hari Jumat 9 Oktober kemarin baru saja merayakan ulang tahun pertama. Oke, selamat. Retro ya. Brothers adalah kumpulan klub-klub motor yang berdomisili di Cianjur dan sekitarnya. Tanpa melihat jenis dan kapasitas mesin motor, semua bisa bergabung dengan Retro Brothers. Saat ini ada 13 klub yang tergabung dalam wadah Retro Brothers. Selama satu tahun ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Retro Brothers. Di antaranya mereka mempunyai program digital yang salah satu kontennya adalah memperkenalkan daerah-daerah wisata seputar Cianjur. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Retro Brothers yang pertama. Semoga semakin solid dan tetap menjaga persaudaraan. By the way, Captain John kan juga punya hobi menyanyi. Coba kita berikan kesempatan untuk menyanyikan lagu ulang tahun. Ya. Ada lagu yang ini? Lagu ulang tahun ya? Nah, bebas. Mau ulang tahun bebas. Mau enggak juga enggak apa-apa. Coba di apa? Di do sama dengan sod? Ya. Do sod. Ya, coba. Do sol, do sol, do sol, do sol, do sol. Selamat ulang tahun. Yeay. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang jiwa. Yeay. Jangan lupa banyak beramal. Jangan lupa juga bernafas. Jangan lupa sering tertawa. Jangan lupa mentertawakan. Selamat ulang tahun Komunitas Retro Brother. Oke, berikutnya kembali lagi bersama dengan Captain John. Captain John tadi nyanyikan buat komunitas Retro Brother. Luar biasa ya. The first time? Ulang tahun really? Pertama? Up to you. Yeah. Up to you. Wow. Iya, emang iya baru okay. 1 tahun kan? Baik, benar ya. Oke, balik lagi dengan Captain John ya. Pasti lebih seru lagi obrolan kita karena ini ngobrolin juga tentang motor. Ada foto 5 motor kecil dan kita akan lihat sekarang juga. Silakan. Oh. Nah, ini gimana ceritanya, Captain? Iya, motor naon ya, Cap? Iya. Antik tuh. Itu. Yang biru, merah, yang merah. Ya pertama yang biru dulu dari bawah. Biru, biru. Saya suka dari bawah. Oke. Okay. Dari bawah. Oh gitu. Nah. Oh kalau dari saya bawah. Di atas. Jadi dari bawah. Kamu di bawah. Kamu ya. Suka yang mana? Iya juga menggenjot ya. Dari bawah. Jadi yang biru itu motor yang apa ya? Motor modif apa? Sendiri sih tahun lalu. Sendiri. Tahun lalu jadi ingin punya motor monyet. Kan. Oh, tapi kalau beli mahal. Monkey. Ah, iseng aja bikin sendiri. Tapi kan gini, aku coba bikin rangka yang cocok dengan badanku. Oh, dibikin sendiri bikin itu sendiri. Rangkanya? Ya dibantu sama okay. Sama orang yang makanya di custom gitu. Jadi saya bertanya kepada orang itu. Okay. Anda siap? Saya siksa. Oh, siap Pak katanya. Saya siksa untuk membuat ukuran-ukuran gitu. Kalau yang monkey itu aslinya kan 8 ya ringnya. Karena kalau 8 asa neguk ting. Akhirnya saya coba 10, kemudian ukur panjang, tinggi. Nah, mungkin motor ini cocoknya sama badan saya, mungkin dengan orang yang lebih tinggi dari saya atau lebih pendek mungkin kurang enak. Kurang enak. Jadilah motor biru itu yang mesinnya campur-campur lah mesin dari ambil dari bebek yang kelas 110 cc. Mesinnya. Kemudian rangkanya dibuat, kemudian ban. Ini menarik, pengen dapat velg yang tidak mengkilap apa. Kalau yang di toko aksesoris banyak sih, cuman aku coba udahlah pakai Suzuki Trungtung. Oh. Suzuki Trungtung itu. Trungtung? Velgnya cocok ring 10, pakai ban yang enggak usah terlalu mahal lah, yang penting kelihatan rada gede. Montok gitu. Oke. Okay. Itu sih ada namanya enggak sih biru, Kap? Ini apa ya? Yang tadi itu? Ya, enggak ada namanya sih, cuman ya. Ya si biru, mungkin si biru lah yang cocok si biru. Si biru. Kalau kemudian yang merah ini waktu awalnya itu bulan mulai masuk corona. Custom juga itu. Bagaimana caranya sepanjang corona ini saya tetap sibuk. Ya sibuk ya berkarya. Okay. Berkarya dan lain-lain, kemudian ya pengen punya motor lagi. Buatlah oprek lah. Buatlah yang merah gitu. Itu motor apa sebenarnya? Itu Z90 Sikinangka ya dulu ya.
Jadi ambil bodinya, kemudian tangkinya nggak usah lah, kemudian ya kita dibelah bagian atasnya supaya kita bisa bikin tangki custom ya. Kemudian cari mesin yang ya sekelas 110 cc juga. Kemudian ya dibuat, ah kumaha carana beda ya. Kemudian ya mulai ngerancang stangnya, mulai ngerancang bagian depannya, kemudian sampai belakangnya coba dipotong sedikit dan lain-lain. Kemudian aku punya teman yang pinter bikin tas gitu ya. Kang, bikin tas ukuran sekian, kemudian cocok pas ke supaya beda gini, saya pengen tas di kanan, wah tapi kan nanti ya udah kenapa pindahkan ke kiri gitu. Oh, tas di kanan, kenapa di kiri, banyak. Jun, gambar, desain. Bisa dipindah gitu ya. Akhirnya jadi dalam 4 bulan. Si merah 4 bulan. Aku aja jadinya 9 bulan ya. 9 bulan. Ngeus. Acan kan? Enggak, aku pas dibentuknya itu 9 bulan. Iya, betul, betul. Cek saha 9 bulan. Kamu 7 bulan ya. Prematur. Oh, balik lagi ini prematur ya. Lagi. Ya, jadi nah, yang merah itu aku sebutnya si pandemik gitu. Jadi si pandemik. Si pandemik. Si pandemik. Musim ini, musim jadi, karena bikin ya itu karena bikin karena berusaha menghibur diri sendiri bagaimana caranya ya, tetap sibuk. Ya pada masa gabut-gabut ya. Sehingga ada karya membuat sesuatu. Si merah sama si biru keren ya, bagus. Nah, yang berikutnya ini mana si Gatinosidin sih? Oke, bagus. Si Gatinosidin. Aing asa ingat emang dia tahu Tinosidin. Itu calair siapa? Siapa calair? Tahu sekali juga saya gambar. Tinosidin tahu yang pakai topi. Ah, tahu. Iya, yang suka ngelukis, Pak, tahu. Tahu saya. Karena mana can lahir. Patino Sidin meninggal, kamu kan belum lahir. Namun Patino Sidin emang sudah meninggal. Wah, nah, kan cika inge nya. Ya. Itu teman asal Kaseto. Ya, kan cika. Aduh. Udah jangan diobrolin. Tapi kamu tadi saya cuma ngebahas, kamu ketika ngomong gitu, oh ini gambarnya. Oke, bagus. Tanya, maaf nih ya kalau saya dari terngiang-ngiang. Oh iya ya. Iya, tapi itu favorit saya. Oh, Patino Sidin figurnya gitu. Oh, alhamdulillah saya gitu. Kagum sama. Iya, emang itu, gitu orangnya. Yo. Oh, luar biasa. Kapten John pasti tahu banget. Belum itu. Lagi nih berikutnya, beliau ini lagi persiapan bikin motor listrik. Benar ya, Cap? Jadi motor listrik. Aduh. Apa ya? Jadi biasalah kita di pergaulan punya grup WhatsApp. Oh, okay, grup. Nah, ini kebetulan teman seangkatan di kampus sama alumni. Biasalah kita suka posting bikin apa dan lain-lain. Bagaimana kalau kita bikin motor? Oke, ya udah motor angkatan. Yang ya udah motor yang untuk ya gaya-gayanya untuk inilah untuk kampanye lingkungan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian ya udah kita bikin program bareng motor listrik. Terus kemudian kadang-kadang mau beli mesin apa agak susah mesin, udahlah kita beli motor listriknya aja, kemudian kita rancang ulang. Jadi rencananya begini, mudah-mudahan lancar. Tolong didoakan. Jadi amin. Saya sedang hormat ya? Nanti hormatnya. Okay, nanti saya kasih tahu kapan harus hormat saya. Siap. Nah, jadi didoakan jadi. Jadi kalau menghormati saya itu ada waktu-waktu khusus. Oh, oke, okay. Siap. Kalau waktunya tidak tepat, saya tidak terima. Ya, oke, okay, siap. Ya. Jadi motor tuh sedang aku bikin modelingnya. Kemudian ya dalam ke depan dalam sekian bulan ini akan ada dua motor yang itu akan diperbanyak sama angkatan kita. Oh, gitu. Motor listrik ini akan jadi kita akan bikin motor untuk angkatan, kemudian ya ujung-ujungnya akan dijual gitu. Oh, buat umum juga nanti. Buat umum. Tahun berapa itu punya ide itu untuk membuat motor listrik? Tahun ini bulan Januari tanggal seingatku tanggal 28 sore hari jam 4. 2020 berarti ya? 2020. Oh, oke. Itu. Januari. Ini teman-teman dari berarti anak-anak seni rupa ITB ya? Bukan. Alumni kan, aja. Ini alumni angkatan gue aja. Jadi ada yang jurusan macam-macam. Gitu. Pokoknya seniman. Bukan, jadi kan jurusan macam-macam. Yang pamajikan orang, kan grup WhatsApp oke, pamajikan orang. ITB. Huh? ITB? Anak-anak campur. ITB atau campur atau grup mana? Anak-anak ITB yang seangkatan. Alumni. Oh, yang alumni seangkatan. ITB. Semua jurusan. Bukan hanya seni rupa? Bukan. Eta. Jadi di sini ada konsep
Art, Science, and Technology. Art, Science, and Technology. Gitu. Di sini kita berkolaborasi. Iya, iya, iya. Bahwa ilmu itu tidak pernah berdiri sendiri. Oke. Okay. Jadi kita harus saling melengkapi. Nah, oke. Okay. Gitu. Saudara-saudara. Apa cita-cita Kapten John yang belum tercapai? Yang belum tercapai adalah menjadi manusia biasa. Karena selama ini luar biasa. Jangan-jangan dia sekarang manusia Iron Man. Kan? Itu jauh. Enggak, manusia Kapten biasa. Sang petualang mungkin. Pengen. Gimana sih caranya menjadi pengen jadi sih. Jadi sekarang apa? Enggak, tadi pertanyaan pengen. Jadi apa yang belum tercapai? Saya pengen jadi manusia biasa. Ya, jadi akhirnya biasa super. Biasa manusia. Jadi cuman bagaimana ini? Bagaimana caranya? Enggak, kalau cita-cita kan ke depan, Kapten. Iya, ini ke dalam sekarang. Ke dalam dia. Anjing jeropit. So deep, so deep. Tepatnya kan teka pikiran. Ya, luar biasa. Jadi, keren. Jadi meskipun ngapa-ngapain. Biasa wae eta mah sebenarnya. Ordinary. Apa? Edan. Misalnya tadi ada yang belum aku ceritakan. Alah. Aku punya aktivitas sosial. Jadi yang menyelidiki tempat-tempat khusus gitu yang kita anggap bisa dibikin cakep gitu. Misalnya gang ini sayang ya kalau diginin aja. Kemudian aku bersama teman-teman semua yang terlibat gitu, kemudian mencarilah sponsor dan lain-lain, kita menggambar bersama. Jadi kita pengen seluruh gang di seluruh dunia ini cakep gitu. Oh keren, bagus. Ya bukan gang aja, mungkin kalau kita menemukan space khusus yang kita anggap ini bisa dibuat cakep. Betul. Kita bikin cakep bersama. Betul. Jadi ini karya bersama. Nah, itu gitu. Jadi lebih panjang itu ya, enggak hanya di lobinya, di bagian dalamnya itu waktu itu kita bikin bersama klub motor se-Bandung. Tahu Barlin dong? Ya. Nah, kita berkarya bersama, kemudian seluruh klub yang terlibat logo-logonya ditaruh di situ. Jadi kita selain bermain motor bareng Ulin, ya. Kita ada sesuatu dong bermanfaat. Jadi hidup ini kan tetap rupa-rupa. Betul. Jadi ada yang suka beramal model A, model B. Cobalah kita beramal dalam keindahan. Ya. Dalam konteks menjaga kedaulatan keindahan. Gitu. Wah. Wow. Ya, luar biasa. Oh. Pokoknya malam itu bisa dicek di bagian terminal bagian dalam. Ya, benar. Dan sehingga kalau orang nungguin bus itu tidak terlalu susah lah, boring begitu ya. Lihat temboknya cakep oke-nya gitu. Ya. Ah, gitu. Oke. Okay. Itu yang paling penting. Misalkan seperti itu. Kita ke lebih panjang ya. Saya mau udah lihat. Aku belum yang bagian dalamnya. Hah? Mau lihat masa sih? Dalamnya. Masuk dong. Iya, besok mau masuk ya. Nyanyalah. Nah, bagian dalam. Daripada kita nungguin besok lama, kita sekarang aja tuh. Okay. Bacain pertanyaan-pertanyaan unik atau komentar unik dari para Coklat Rider. Nah, ini tuh buat Kapten John nih. Nah. Ini dari Karnadi. Yuk. Kapten John, dalam kesehariannya lebih sibuk sebagai musisi, biker, seniman, atau jadi kapten rumah tangga? Jadi sebagai kapten rumah tangga itu ya adalah intinya ya sebagai biker, seniman, dan musisi. Yeah. Misalnya. Nah, itu jawabannya. Jadi, jadi itu rangkumannya sudah dia sebut di belakang. Ya, ke dalam ya. Kenapa kapten rumah tangga? Ya kan main motor, kan berkarya, kan musisi, kan anak masak juga. Gitu. Masak juga harus kreatif. Ohnya. Seminggu ada 7 hari misalkan. Kumaha carana Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu teh beda. Gitu we. Caranya misalkan Senin agak pedes. Selasa agak manis. Okay. Apa? Ya bagaimana cara merangkum saja sebenarnya? Oh. Itu termasuk bahana mah endog we nya. Endog agak pedes. Agak pedes. Misalkan olahnya yang dibikin beda ya. Digoreng. Nah. Dibagi 4, besok dibagi 2. Besok dibagi 1, besok dibagi 6. Gitu. Pokoknya misalkan ada pertanyaan tarima wae gitu. Awas dengan awas gitu. Baik, itu karena dia jawabannya udah lengkap semua. Karena dia ya, udah ya. Berikutnya. Selanjutnya, Lord Cobra. Edan bahaya ya, Cowboy Braga gitu. Kapten John, slogan gila hormat eta emang menggambarkan diri pribadi atau sindiran? Ya kalau itu sebenarnya murni diri pribadi saya. Saya ingin sekali dihormati sama orang. Okay. Nah, dalam rangka ingin dihormati itu, ya orang harus tahu dong. Masa pakai kaos tulisannya, misalkan tulisannya Taman Bunga.
Orang lihatnya, nah taman bunga kan cina harus dihormati. Masa yang harus bilang hormat atau ah capek atau mendingan begini. Misalkan biar dihormati. Tapi, hormat. Nah jadi tapi ada cerita aneh nih. Nah, tapi iya, juga lucu. Nah. Suatu hari saya sedang boarding di Jakarta gitulah mau terbang kemana. Gitu. Tiba-tiba ada bapak necis ya marah. Marah, ya naon maksud, bukan naon, bukan orang Bandung, bukan. Jadi pokoknya tiba-tiba gini, ini maksudnya apa kaos tulisan ini? Ya maksudnya yang mana pak? Ini maksudnya apa kaos? Ya, emang pak gak bisa baca? Iya tapi maksudnya apa? Ya maksudnya ya bapak harus hormat ke saya. Langsung istrinya gini, udah pak, udah kita pergi aja gitu. Ya, memang ya, nggak bisa baca, ya, baca. Bapak harus hormat ke saya. Udah tahu disuruh hormat. Akhirnya istrinya, udah pak, kita pergi aja gitu. Jangan-jangan dia pejabat lah yang kita hormat. Nggak tahu juga. Asa kasih nirat. Yuk gondrong, yuk anjing minta gila hormat. Udah tahu, saya pengen dihormati. Ya hormat atuh. Ya, nah, ya, Kang Sas kan sudah paham tadi hormat. Iya. Ini orang nggak paham. Masih nanya. Saya tuh harus menulis dengan cara apa lagi? Harus bahasa apa gitu? Yeah. Oke, tulis bahasa Arabnya. Yeah. Jadi bahasa Arabnya apanya? Gila hormatnya? Gila hormat. Kan Budi Arab. Ayo, bahasa Arabnya apa? Punten. Kebetulan saya mah Arabnya KW. Ah, jadi kalau sindiran itu sih serahkan kepada ya netizen lah. Ya bukan nyindir atuh. Ya, nah, kaos saya kumaha saya? Ya, benar. Benar sebenarnya. Kumaha? Bisa aja saya besok bikin kaos jangan hormat. Ayo. Iya, nah, benar. Mau apa? Jangan hormat, ya nggak hormat nggak apa-apa, emang jangan hormat. Oh benar. Misalnya gitu. Main gila. Main gila. Main gila. Kamu. Nanti aku bikin kaos juga. Kamu suka main gila. Sih gitu contoh. Kaos ya teman. Nyai kaos. Itu selanjutnya si Muhammad Ramdan. Nih Muhammad Ramdan. Sudah berapa penghargaan yang didapat dalam membuat seni mural dan yang paling berkesan selama membuat seni mural itu? Kalau di seni mural saya belum ada penghargaannya sih sesungguhnya, tapi saya merasa begini, ketika ilmu ini bisa bermanfaat bagi masyarakat itu aku merasa penghargaannya di situ. Apalagi kita bisa bekerja bareng misalkan yang kayak tadi aku bilang di klub sosial itu kita bisa bekerja sama dan di situ ada unsur edukasinya. Orang jadi oh gitu gambarnya. Sing sabar ngewarnaan gitu-gitu. Nah, kalau yang berkesan tuh begini sebenarnya. Ini ngomongin politik nih ya. Ya kita tahu sendirilah begitu di sosmed teman itu kan ada yang aliran A, aliran B. Yeah. Wah, ada gelut weh. Yang kedua ada. Oh, sih ada apalagi pilpres. Yeah. Yeah. Tapi ketika aku bikin acara bersama berkarya untuk istilahnya bikin cakep sebuah speech gitu ya. Itu kan aku bikin undangan biasanya. Kawan-kawan semua kita menikmati kegembiraan yuk gini-gini tinggal bawa kuas. Nah, chat sudah disediakan mungkin ada sponsor dan lain-lain. Nah, di situ aku sengaja ada beberapa teman yang emang saya bikin posisinya bersebelahan supaya nanti dia ngewarna. Tapi di situ kemudian ya hijau birunya omen. Jadi kan ada komunikasi. Padahal di sosmed gelut gitu. Secara iya mah ini pas iya. Ketika bareng mah bersatu. Ya. Ini yang kemudian ingin aku bawa ke seluruh Indonesia. Bahwa dalam konteks konsep saya The Journey of Happiness, artinya kita sebenarnya orang biasa, bisa gembira. Dan ini kalau bisa terbawa untuk si Indonesia, persoalan ini akan beres. Jadi seni untuk kehidupan dan persatuan. Setuju. Makanya kan ada tagline berbeda-beda bersama-sama. Jadinya bersama-sama, yuk. Selanjutnya, yuk. Dede Yusuf Rahman, Kang John, eta bener tuh cenah cek beja lamun bu Kang John dibotakan inspirasinya bakal inspirasi. Sakana si Ga Samson bulu ketek lagi kurun langsung leungit tenaga. Sebenarnya itu tadi sebagaimana manusia biasa yang dicita-citakan itu mau cepak mau gondrong tetap yang tetap bahwa kita harus keren jadi orang gitu. Itu dalam profesinya masing-masing ya. Jadi misalkan aku sebagai perupa seniman dan lain-lain gitu. Ya tugasnya ya itu aja, bagaimana kita menciptakan hal-hal baru dalam kreasi perupaan. Jadi inspirasi gak akan tetap hilang, gak akan hilang. Tuh, Dede setiap keadaan, di situ ada tantangan.
Saudara-saudara. Nah, Dede Yusuf Rahman udah jelas ya. Jadi tadi ada kurang lebih 5 ya. Oh, ada empat. Ini ada giveaway hoodie sama uang 500.000 yang akan pilih Kapten John. Langsung. Yang dapat hoodie yang pertanyaan mana? Yang dapat hoodie aku pengen yang Lord Cowboy Braga. Oh, Cobra. Cowboy Cobra. Braga. Selamat dapat hoodie. Lord Cobra dapat hoodie. Selanjutnya yang 500.000 ada 3 lagi nih. 500.000 aku mana? Ingin mana? Diserahkan kepada Dede Yusuf Rahman. Dede Yusuf Dede Rahman. Yusuf Rahman. 500.000. Yeah. Itu buat kamu. Buat bisa nanya dengan tepat. 500.000. Yeah. 500.000. Itu buat kamu. Buat beli geo juga kupat tahu 500.000. Woo. Selamat untuk dua Coklat Riders yang sudah berhasil mendapatkan hoodie dan juga uang 500.000 rupiah ya. Dan malam hari ini kita sampai ke ujung acara. Kita ingin mendengarkan closing statement dari Kapten John. Apa yang bisa disampaikan untuk Coklat Riders semua yang sudah bergabung malam hari ini. Mangga. Berat nih. Saya harus memilih kata-kata dari sekian juta kata, sekian juta kalimat. Ya. Dramatis. Mau main di mana? Di A. Oh, sebagai manusia, manusia biasa yang tidak pernah ada. Oh, manusia biasa, biasa menikmati kehidupan. Jangan banyak bertanya, menanyakan dunia. Bertanyalah kepada diri sendiri. Kamu itu siapa? Drop bisa. Luar biasa. Woo! Keren banget. Terima kasih Kapten John. Thank you Kapten John. Oke, sebelum kita waktunya hormat. Tadi kan saya sudah bilang ada waktu-waktu tertentu untuk hormat. Siap. Tolong hormati saya. Tolong Mas Yeswi. Coklat Riders dan semua yang hadir di sini. Hormat kepada kaos Kapten John. Yang sana juga. Siap. Oke. Tegak. Terima kasih Kapten John, luar biasa sekali ya. Coklat Rider gak kerasa, hampir udah 2 jam lebih kita ngobrol di Coklat Retro Culture Talk. Tapi masih ada satu yang akan kita undi di Instagramnya Coklat Retro ya. Benar, masih ada. Kamu masih boga duit? Kita undi. Yang nyatuin duit di Instagram. Yang ngocok-ngocok nyatuin gambar. Siapa yang dapat? Ayo. Selamat untuk Feby Sylvia Fatih. Yeay, 500.000. Hey, itu buat kamu. Karena bisa jawab dengan tempat. 500.000. Hey, 500.000. Itu buat kamu. Karena milik tahu, sudah ku patahu 500.000. Hasil. Yeay, luar biasa sekali buat seluruh Coklat Rider yang sudah bergabung di Coklat Retro Culture Talk. Thank you seluruh tim Coklat Retro. Thank you Kapten John, hatur nuhun. Terima kasih Budi Arab, Hijai. Thank you semuanya. Sampai ketemu di Sabtu depan di Coklat Retro Culture Talk. Sampai jumpa. Motor ini memang motor rock.
motor kolot yang penuh kenangan. Yeay! Motor ini gak pernah mogok kalau gue jalan sendirian. Tapi kalau bonceng cewek mantap, situ mantap, ujung-ujung gak bisa jalan. Ha! Motor ini langsung aja mogok kalau gue bawa perempuan. Waduh! Motor mogok, motor mogok, kalau gue bonceng cewek montok, mungkin dia ngerasa jealousy. Cemburuan busi langsung mati. Mama motor mogok, etam motor mogok, mungkin dia minta disogok. Tapi itu namanya korupsi, tidak baik untuk diikuti. Hey, kacau ya mas. Terus cari terus. Motor ini. Motor ini memang rada edan, gak tahu artinya permainan. Bikin kayak gue orang bloon, gak kukung gak nanang yang gak on-on. Kunaon, kunaon, wey! Motor mogok, motor mogok, kalau gue bonceng cewek montok, mungkin dia ngerasa jealousy. Cemburuan buci langsung mati. Motor mogok, eta motor mogok, mungkin dia minta disogok. Tapi itu namanya korupsi, tidak baik untuk diikuti. Motor mogok, anjol.